Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada sesi kami hari ini. PHP Cisco Customer Webinar Meraki Remote Work Solution. Acara ini terselenggara atas kerjasama PT Berkar Daya Perkasa dan Cisco System Indonesia. Perkenalkan, saya Sukma dari tim produk PT Berkar Daya Perkasa. Dan pada kesempatan ini saya bertugas sebagai MC. Telah hadir bersama kita para pemateri yaitu Bapak Ariel Kaskov dan Bapak Rahman Hakim dari Cisco Indonesia, juga para panelis dari tim manajemen Berkah dan Cisco. Agenda webinar kita hari ini adalah mengenai Cisco Meraki Cloud Managed IT, Meraki Remote Work Solution and Benefits, Case Study dan Demo Hands-On, Reducing TCO with Cisco Meraki, dan Offers and Q&A. Juga akan diselingi dengan testimoni dan case. Baiklah, pertama-tama mari kita mulai dengan opening speech dari Bapak Jervitan selaku Komersial Sales Director PT Berkah Hardaya Perkasa. Pada Bapak Jervi, dipersilakan. Terima kasih, Sungma. Oke, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Selamat datang di event Berkah kali ini dengan topik Cisco Meraki Remote Work Solution yang diselenggarakan oleh Berkah dan Cisco. Saya Jervi, mewakili PT Berkah Hardaya Perkasa, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kehadiran secara virtual Bapak-Ibu sekalian di sini. Biasanya kita selalu bikin event face-to-face, akan tetapi dalam situasi pandemik saat ini, hampir semua orang menyelenggarakan event itu secara virtual. Banyak sekali hal yang berubah, kondisi normal sebelumnya sudah tidak ada lagi, dan memaksa kita untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi baru yang saat ini. Nah, dalam situasi seperti ini kami terus berpikir bagaimana bisa tetap mendukung tim baik internal kita, perusahaan kita maupun customer untuk tetap produktif atau mendukung bisnis agar tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar tetapi tetap terlindungi dari pandemi. Nah, salah satu cara agar kita semua lebih aman yang kita ketahui saat ini adalah social distancing. Pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk tetap mempertahankan produktivitas dan tetap terkoneksi satu sama yang lainnya. Pertanyaan seperti ini yang sering kami dengar dari beberapa customer kami saat ini. Ada beberapa solusi yang, apakah ada solusi yang bisa membantu kita dalam situasi seperti ini? Maka dari itu, Berkah dan Cisco memilih topik kali ini. Cisco memiliki berbagai solusi yang sangat cocok dalam situasi seperti ini. Salah satunya tuh Webex yang kita udah tahu. Dan event kali ini powered by Cisco Webex. Oke, berbicara tentang SD-WAN yang merupakan salah satu solusi yang populer saat ini, yang cocok juga untuk situasi saat ini, memiliki banyak sekali manfaat dan feature. Nah, beberapa hal adalah yang kita ketahui adalah seperti dia mengurangi kompleksitas tradisional networking, lebih secure, mudah dikontrol, cepat ya dan efisien. Nah, nanti detailnya akan dipaparkan oleh teman-teman kita. Dalam kesempatan kali ini juga nanti akan ada testimoni dari salah satu customer kita yang sudah implement Cisco Meraki. Nah, saya berharap Bapak-Ibu sekalian bisa mendapatkan manfaat dari webinar ini. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke kita. Dan kami, Berkah dan Cisco, akan senang sekali untuk bisa support Bapak-Ibu sekalian. Untuk dari saya cukup sekian dan terima kasih. Sukma, silakan. Baik, terima kasih Pak Jervi. Beranjak ke agenda berikutnya, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Ariel Kaskov, Cisco Meraki Territory Account Manager, dan Bapak Rahman Hakim, Cisco System Engineer. Kepada Bapak Ariel dan Bapak Hakim, dipersilakan. Baik, halo, selamat pagi semuanya. Bisa dengar suara saya, Bu Sukma ya, Pak Jervi juga ya? Bisa Pak. Oh iya, bagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, silakan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kita jawab pada saat sesi Q&A.
Silakan, Baik. Pak Arif. Baik-baik, terima kasih sebelumnya untuk tim BRK yang sudah bantu kita nih nyusun lagi acara gitu kan untuk webinar kali ini. Apa yang dibilang sama Pak Jervi barusan itu semuanya benar sekali. Dan semoga semua tetap sehat, kita semua tetap social distancing ya, satu sama lain. Dan intinya untuk tema kali ini kita pengen bahas apa sih yang dari Meraki yang bisa offer, dari Sisko Meraki yang bisa kita offer untuk customer kita gitu kan, dengan kondisi yang saat ini. Saya sendiri belum tahu pasti kapan kita bisa kembali bekerja ke kantor gitu kan, mungkin teman-teman juga masih pada kerja di rumah juga, ibu bapak masih kerja di rumah. So, gimana sih caranya, solusinya supaya kita tetap, tadi yang dibilang Pak Jervi, supaya tetap connect secara secara aman gitu kan, secara secure, kemudian easy di control, easy di manage juga gitu ya. Di sini juga saya mengucapkan terima kasih buat Mbak Vidi sama Mbak Lala dari tim Cisco yang udah bantu organisasikan juga. Di sini ada Mas Rahman juga yang ikutan nanti join untuk khusus untuk demo webinar Meraki ini ya. Mas Rahman mungkin mau saya hai dulu silakan. Halo, selamat pagi teman-teman BRK. Thank you ya, udah session-nya ini udah berjalan dengan baik dan juga kita sudah dibantu juga menyusun agenda-agendanya. As mentioned, nanti kalau misalnya ada pertanyaan teknis perihal after sesudah event ini, monggo ya, silakan bisa kontak aku juga. Thank you, Mas. Baik. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, saya coba akan coba screen share saya dulu. Mohon diinformasikan kalau teman-teman bisa lihat screen saya. Bu Sukma bisa di ini nggak? Bisa saya dikasih akses untuk screen share nggak ya? Mohon maaf. Baik. Silakan. Baik, terima kasih. Kelihatan ya screen saya ya, teman-teman. Ibu Sukma, Tim BRK, Bapak Ibu juga. Oke, ini tampilan website kita yang baru. Nah, kita sudah ada website. Mungkin kalau Bapak Ibu mungkin coba lihat website yang Meraki mungkin dalam beberapa seminggu kemarin atau 2 minggu kemarin, ini tampilannya agak beda ya. Ini new image gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ada teman Bapak Ibu yang penasaran pengen lihat seperti apa informasinya gitu kan, documentation juga ini kita sangat lengkap sekali saat ini, sangat diperlengkap juga kalau misalkan mau dicoba buka kembali website kami silakan gitu kan. Ini banyak banget informasi menarik. Kita juga taruh atau misalnya apa namanya berikan informasi-informasi kayak produk update terbaru, SKU-SKU terbaru yang saat ini kita launch ya dari Meraki. Tema yang akan kita bahas kali ini sebetulnya cuma simple aja sih. Kita pengen ngobrolin sedikit mengenai complete remote working solution dari Cisco Meraki. Nanti akan saya bahas mengenai apa namanya beberapa produk yang biasa kita gunakan nih untuk customer kita yang bekerja secara remotely saat ini ya. Kemudian untuk agendanya juga, mungkin saya coba screen, saya coba present aja kali ya biar kelihatan agak lebih besar screen-nya. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini agenda yang akan kita bahas. Jadi pertama saya akan bahas mengenai Cloud Managed Introduction dulu ya. Sedikit membahas mengenai histori dari Meraki itu sendiri, kenapa kita jadi apa namanya jadi bagian portfolio Cisco, gimana ceritanya seperti itu. Kemudian kita akan ngebahas mengenai ideal remote working requirement saat ini seperti apa sih idealnya gitu kan, pengen tahu. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada feedback juga silakan bisa interrupt kapan aja. Kemudian the barriers ya, challenges-nya apa sih saat ini gitu kan. Kerja di rumah itu pasti ada challenge-nya gitu kan. Kemudian dari Meraki sendiri, kira-kira produk apa atau solusi apa yang bisa kita manfaatkan? Nanti akan kita bahas. Terakhir, nanti kita akan ada live demo juga, dan saya akan bahas tadi yang seperti Ibu Sukma bilang, kita akan bahas mengenai TCO-nya ya dengan Meraki ini seperti apa. Dan nanti mudah-mudahan salah satu customer kita juga bisa ikutan testimoni pada saat ini. Dan terakhir adalah beberapa next steps ya. Beberapa next step bagaimana cara menghubungi kita. Siapa tahu mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya setelah webinar ini. Kemudian ada beberapa informasi mengenai promosi juga seperti itu. So stay tune ya. Oke, ini adalah moto dari Meraki ya, simplifying powerful technology to free passionate people ya, to focus on their mission. Ini cocok banget dengan prinsip dari teknologi itu sendiri. Teknologi kan sebetulnya supaya bisa mempermudah orang bekerja ya, gitu kan. Jadi
kita get rid of lah gitu, yang headache-headache, yang sulit-sulit, yang rumit, yang semacam tradisional itu kita coba ganti gitu kan. Sekarang eranya sudah era ke cloud ya, sudah digitalized gitu kan, sudah scalable juga. Jadi inilah sebetulnya moto kita, dan ini yang selalu kita informasikan ke setiap partner kita, ke setiap customer kita. Simply better IT. Saya coba mungkin mau bahas sedikit mengenai sejarahnya Meraki itu seperti apa. Mungkin Bapak Ibu ada yang penasaran, Meraki itu apa sih gitu kan? Dari bahasa apa kok bisa namanya Meraki? Oke, Meraki sendiri berasal dari bahasa Yunani ya. Artinya itu mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan passion lah istilahnya seperti itu. Sejarahnya sendiri kita didirikan sebetulnya oleh 3 orang mahasiswa. Jadi ketika itu mereka kuliah di MIT, mereka bikin semacam project. Projectnya itu project Wi-Fi sebetulnya, dikombin dengan cloud computing juga ya, teknologi cloud computing. Maka dari itu mereka bikin kayak dashboard. Nah dari situ akhirnya prosesnya berkembang, ya kan, dari nggak cuma jualan access point aja gitu kan, tapi kita juga merambah segala macamnya. Perakit sendiri sekarang sudah menawarkan solusi secara full stack sebetulnya, ya. Jadi full stack di manage di satu dashboard gitu kan, di manage di cloud dashboard. Itu tujuannya untuk mempermudah. Tahun 2012 kita pun akhirnya diakuisisi oleh Cisco, karena Cisco sendiri melihat potensinya sangat luar biasa ya, karena bisa ngelihat, bisa memprediksi gitu kan, mungkin dalam waktu 5 atau 10 tahun ke depan, di mana cloud sekarang sudah mendominasi ya, semua bisnis sekarang sudah masuk ke cloud, jadi cloud solution untuk Meraki Bu sendiri di apa namanya, dijadikan sebagai salah satu offering-nya oleh Cisco saat ini ya. Ini kita sudah menawarkan solusi full stack, dan nanti kita akan bahas kayak gimana sih full stack-nya dan apa sih persyaratannya, apa saja sih maksudnya elemen-elemennya gitu kan, harus dipunya, harus dimiliki oleh customer kita. Pak Ariel, yes. Sorry, boleh dinyalain Silakan. Videonya Pak? Videonya ya? Ini nggak kelihatan ya? Ini nggak kelihatan Pak, belum kelihatan. Oh, oke. Okay. Saya sudah screen share sebetulnya, sih. Video Pak Ariel maksudnya. Oh, video oh, saya. Kamera okay, Pak. Okay. Kameranya mohon maaf. Kamera Pak. Oke. Give me one second sebentar ya. Saya agak berisik di sini. Oke. Okay. Gimana? Kelihatan? Halo? Oke, yes. Oke. Thank you, Pak. Saya coba siap-siap. Saya present lagi ya. Tadi sampai mana kita? Oke. Okay. Ya ini adalah solusi dari Meraki ya, kita bilang full stack, jadi kita nggak ada cuma access point aja, tapi kita sekarang sudah masuk kemanapun ya, kita ada Meraki Switch juga, which is managed switch, kemudian kita juga ada Meraki MX, kita nyebutnya Meraki MX karena ini untuk firewall dan juga SD-WAN capabilities ya, kita juga ada Meraki MG, itu buat cellular gateways, selain itu kita juga ada yang tipenya software, di sini ada Meraki Insight misalkan, itu khusus untuk aplikasi, ya, ngejak aplikasi atau cloud application, kemudian kita juga ada system manager, atau mobile device management, dan terakhir kita pun ada security camera. Jadi ini semuanya sudah masuk di dashboard ya. Jadi kalau customer kita nih punya alat Meraki, atau mungkin Bapak Ibu sudah pakai Meraki, mungkin sudah aware. Nah, semua produk yang kita punya itu akan di-manage di satu dashboard aja. Oke, idealnya seperti apa sih? Kita kalau ngomongin masalah kerja di rumah ya, saya sendiri masih kerja di rumah nih, Cisco secara policy kita masih belum dibolehkan untuk kerja ke kantor, gitu kan. Sebetulnya kalau pengen kerja di rumah kan pasti harapan kita ya, ekspektasinya ya, pertama untuk akses ke network itu dengan mudah, itu pasti wajib. Kalau susah itu pasti ribet banget ya, karena kita nggak tahu, kita mesti ngobrol sama siapa gitu kan, minta bantuan sama siapa, terus mungkin ada delay time juga dalam hal respons ya. Kita pengen make sure kalau email kita tetap jalan gitu kan, kita bisa akses ke informasi-informasi intranet, kemudian kita juga pengen ngecek SaaS application kita seperti apa. Kemudian kita juga pengen make sure kalau VoIP aksesnya juga bagus gitu kan. Yang terakhir kita punya akses ke IT support juga. Itu harapan bekerja di rumah. Cuman dalam kontradiksi juga nih, challenge-nya apa sih gitu kan? Challenge-nya banyak banget gitu. Karena kerja di rumah itu kan terutama untuk perusahaan yang nggak siap. Yang memang sebetulnya biasanya nggak pernah kerja remote seperti ini, pasti bakal ada challenge juga ya. Mungkin untuk sebagai contoh saja nih, misalnya istri saya, dia adalah guru gitu kan. Kalau guru memang biasanya kan nggak pernah yang namanya kerja remotely ya, maksudnya selalu datang ke university, kemudian attend university, kemudian ya face to face gitu kan, interaksi. Kemudian sekarang harus di-sweep semuanya gitu kan, diganti semuanya secara 180 derajat bekerja di rumah. Ini agak headache juga mungkin untuk beberapa bulan pertama ya. Nah, tapi kan sekarang ini kita sudah ada beberapa solusi yang bisa kita tawarkan ke customer kita, gimana caranya mungkin staff itu bisa akses ke VPN dengan mudah, gitu kan, bisa akses ke intranet dengan mudah. Dan juga untuk
tim IT-nya sendiri mungkin itu mempermudah juga untuk manage devices ya, untuk manage apa namanya, untuk manage klien juga yang bekerja secara remotely. Tantangannya ya pasti ya, karena kita nggak ada zero, nggak ada on-site IT ya, gitu kan. Jadi kita harus lodge tiket kalau ada masalah, itu biasanya makan waktu juga. Kalau misalkan orangnya responnya cepat, kalau misalkan responnya agak lambat, mungkin karena sibuk juga ya, kebanyakan orang yang res tiket itu sangat rumit, complicated. Kemudian konektivitasnya juga pasti beragam ya. Kita harus connect ke Gmail misalnya, atau connect ke Office 365. Kemudian kita harus connect ke yang lain juga, Google Drive dan banyak gitu kan, rumit. Kemudian kita juga nggak tahu SaaS application kita performance seperti apa gitu kan, apakah oke? Okay? Kalau misalnya ada masalah di Google Drive kita kayak gimana untuk troubleshootnya gitu kan, kita nggak tahu. Kemudian dari segi security-nya pastinya gitu kan, kalau kerja di rumah pasti ya biasanya standar-standar aja security-nya ya gitu kan. Kita nggak tahu kalau misalkan apa namanya, ada security breaches, itu susah banget ya. Kemudian yang terakhir untuk visibility dari IT team sendiri ya, mereka nggak tahu kalau device, kalau terutama untuk sekolah-sekolah biasanya student itu atau murid-murid itu diberikan semacam device supaya mereka bisa bawa ke rumah. Nah, kita kan nggak tahu kalau misalkan kita di rumah ini apa namanya, mungkin apakah student punya akses nggak gitu ke material-material, atau mungkin mereka buka website-website tertentu yang tidak diperbolehkan, itu kita nggak tahu juga. Jadi challenge-nya banyak sekali gitu ya. Nah, Meraki sendiri sebetulnya kan di-build untuk bekerja secara remote sebetulnya. Jadi yang tadi saya bilang di awal mengenai project Wi-Fi tadi, memang itu sebetulnya mereka pengen bikin project yang istilahnya bisa di-remote dimanapun. Ya. Mereka nggak perlu datang ke site gitu kan, untuk ngecek apakah Wi-Fi-nya itu kondisinya oke okay, gitu kan. Mereka bisa cek dimanapun. Mereka bisa cek melalui dashboard mereka. Kalau misalkan ada misalnya troubleshoot, mereka troubleshoot di situ juga. Jadi mengurangi downtime, ya, mengurangi proses deployment juga gitu kan. Untuk case-nya sendiri, Meraki kan secara tahun 2012 kita diakuisisi oleh Cisco, intinya kita sudah punya lebih dari 10 tahun experience untuk apa namanya, melakukan bisnis di cloud networking. Ya. Kita sendiri saat ini sudah ada lebih dari 460 ribu active clients loh. 460 ribu active clients across the globe ya. Kita ngomonginnya ya, nggak cuma di Indonesia aja, tapi juga di luar negeri. Tentunya kalau negara kayak misalkan Eropa atau Amerika itu mereka sudah ada Meraki secara globally ya. Kemudian kita juga sudah bisa, sudah di-prove ya, kita sudah bisa deploy di lebih dari 20 ribu lokasi saat ini. Ada beberapa customer kita yang sangat besar gitu kan, large enterprise customer yang mungkin punya cabang lebih dari 20 ribu, mereka sudah menggunakan Meraki untuk SD-WAN-nya. Kalau kita ngomongin soal unboxing ya, di Meraki sendiri sangat-sangat simple. Ketika saya di apa namanya, ketika saya di hire sama Meraki, kita ada semacam induction gitu kan. Kemudian saya sendiri dikasih semacam box Meraki gitu kan. Silakan kamu pakai apa namanya, pakai box ini gitu kan. Silakan deploy sendiri, itu sangat mudah. Jadi benar-benar yang namanya zero touch itu betul-betul ya. Jadi Bapak cuma tinggal buka boxnya aja gitu kan. Kita tinggal konfigurasi di dashboard, bikin account ya, bikin account di dashboard, kemudian tinggal konfigurasi dan udah itu aja. Jadi benar-benar yang namanya mengirit waktu. Dan tujuannya ini adalah untuk supaya lebih scalable juga. Kita soalnya bukan cuma fokusin untuk small medium business customer ya target kita, tapi kita target ke semuanya. Malah sampai ke enterprise juga yang mungkin punya apa multiple branches ya, supaya untuk proses deployment-nya, untuk implementasinya sangat mudah. Dan untuk remote visibility troubleshooting seperti yang saya informasikan bahwa di Meraki ini kan semuanya sudah masuk di dashboard. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya Meraki Access Point, punya Meraki Switch, atau punya Meraki SD-WAN juga, itu semuanya di-manage di satu dashboard aja. Ya, jadi kita yang namanya satu dashboard itu betul-betul ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu tambahan license lagi, misalnya untuk beli dashboard tambahan untuk Switch-nya, atau beli license tambahan untuk dashboard MX-nya, itu enggak. Semuanya di-manage satu tempat aja. Itu ada untuk konfigurasi, juga ada untuk troubleshooting juga. Kalau kita pengen tahu situasi atau misalnya pengen tahu kondisi dari client, dari network kita seperti apa, ya. Zero touch update. Nah, ini di Meraki sendiri untuk model cara jualan kita adalah karena kita ini sudah cloud solution ya. Jadi intinya apapun yang customer miliki, selama customer kita ini apa namanya memiliki subscription ya, semua fitur update, security update itu akan kita masukkan. Boleh Bapak sebutkan kayak misalkan wireless health kita masukkan ke dashboard customer tanpa ada biaya tambahan. Untuk SD-WAN network integration kita masukkan ke situ juga. Geofencing. Kemudian kita kalau ngomongin masalah Cisco advanced malware protection, kemudian layer 7 visibility, itu kita masukin ke dashboard customer tanpa ada biaya tambahan. Jadi yang namanya betul-betul beli one time ya. Kemudian
manfaatkan apa namanya solusi kita atau fitur-fitur kita untuk kedepannya itu setelah 5 tahun atau 7 tahun atau 10 tahun ke depan itu betul-betul sekali Bu. Jadi ini betul-betul investasi yang sangat luar biasa kalau saya bilang ya, cuma sekali saja. Dan semua fitur itu selama customer kita berlangganan Meraki ini, masih subscribe dengan Meraki, untuk fitur-fitur ini selalu kita tambahkan. Malah kadang saya juga tiap 3 bulan sekali ya, kalau misalnya saya masuk lagi ke dashboard gitu, ke Meraki dashboard saya, kadang kok posisinya agak beda, karena ternyata ada fitur baru yang memang dimasukkan ke dashboard customer. Kemudian untuk Meraki remote working solution ya, maksudnya kita mau ngomongin soal produk nih, kira-kira produk apa sih yang bisa digunakan untuk kondisi apa namanya saat ini ya untuk working remotely. Yang pertama Meraki MX, mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat atau pernah masuk ke website kita, Meraki MX ini adalah untuk firewall dan juga ada SD-WAN capabilities juga di situ ya. Untuk highlightsnya mungkin saya nggak asan terlalu detail ya, cuma di sini kita yang pasti kita support 2 one port ya. Ini juga sudah automatic failover juga, kita bisa support 3G, 4G. Kemudian ada beberapa model yang memang sudah support high availability juga gitu kan, dan ini sudah LTE modem juga. Ya, ada beberapa model yang sudah support LTE modem seperti itu. Untuk Ethernet port juga kita ada support yang Ethernet port, ada yang support PoE juga. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin nanti ada waktu untuk masuk ke website Meraki seperti saya informasikan tadi, ini kita sudah ada informasi lebih ya. Kalau misalkan pengen lihat data sheet-nya itu sudah dibuat informasinya secara mudah gitu kan, supaya bisa mudah dimengerti, mudah dibaca. Kita pengen tahu nih misalnya Meraki MX ini apa aja gitu kan tipenya. Tipe paling lower sampai tipe paling atas itu apa aja, itu ada di situ informasinya, data sheet-nya ya, lengkap sekali. Silakan dibuka website-nya. Kemudian untuk secure konektivitas melalui menggunakan Meraki MX ini seperti apa? Betul nggak sih 3 klik? Ini betul sekali. Mungkin nanti Mas Rahman akan coba tunjukin ya gimana cara build satu-satu VPN-nya. Di Meraki sendiri kita menggunakan hub and spoke topologi, Bapak Ibu. Jadi nanti yang perlu dilakukan adalah kalau misalkan customer kita memiliki beberapa cabang misalkan gitu ya. Jadi kita akan taruh MX atau mungkin produk Z ya untuk Merakinya di kantor pusat dan kantor cabang. Tentunya untuk tipenya akan tergantung dari jumlah klien masing-masing dari lokasi tersebut. Dan dari situ kita akan bikin VPN tunnel. Kita tinggal menentukan saja apakah ini akan dibikin sebagai hub atau spoke. Kemudian kita advertise beberapa subnet yang akan di-advertise ke kantor cabang. Paling seperti itu aja. Dan ini betul-betul 3 klik, nanti Mas Rahman akan coba tunjukin magic-nya seperti apa. Oke, okay, untuk enterprise security, masalah security-nya gimana nih? Gitu kan? Kita ngomongin security. Kalau kita ngomongin security, Meraki ini kan bagian dari Cisco, dan Cisco ini kalau ngomongin security paling hebat lah. Gitu kan? Kita istilahnya sudah sangat-sangat, apa namanya, top notch ya untuk masalah security. Pasti yang paling utama itu buat kita adalah security dulu. Ya. Meraki sendiri untuk backup-nya, ya, untuk back-end-nya, sorry, untuk back-end-nya itu kita di-support oleh Cisco Talos, ya. Kalau Bapak Ibu pengen lihat, Cisco Talos itu adalah Cisco security system yang paling paling canggih saat ini. Kalau saya tidak salah baca, ini sudah bisa blok sekitar 60 billion malware tiap harinya. Itu luar biasa sekali. Kayaknya belum ada kompetitor kita yang bisa blok seperti itu. Kemudian dari manfaat dari Meraki SD-WAN, sorry Meraki MX ini sendiri, kita ada file protection juga yang merupakan bagian dari advanced malware protection-nya dari Cisco. Ya, kemudian ada IPS, IDS, kemudian ada DNS protection juga, itu kan. Kemudian ada threat grid dan sebagainya, dan geofencing juga. Mungkin nanti Mas Rahman akan coba touch juga di situ juga ya. Kemudian untuk tadi saya sempat informasikan di Meraki juga ada satu produk yang sifatnya license ya. Jadi ini software aja, dan ini biasanya kita dibarengi dengan Meraki MX. Jadi kalau misalnya customer kita punya Meraki MX untuk security dan firewall-nya, untuk SD-WAN-nya juga gitu kan, mereka juga memiliki Meraki MI atau Meraki Insight ya. Jadi ini khusus untuk memonitor web application. Kalau misalkan Bapak-Ibu punya SaaS application, kayak misalkan Office 365 atau Google Drive, kemudian kita juga pengen lihat dari performance dari One Health-nya juga seperti apa. Kalau misalkan kita punya dua link gitu kan, kita pengen tahu nih performance dari salah satu ASP seperti apa. Ini bisa dari Meraki Insight ini ya. Mungkin sebagai contoh ya, saya kadang kalau ngobrol sama salah satu customer kita gitu kan, mereka sudah menggunakan SaaS application, dan saya tanya kira-kira kalau misalkan ada masalah dengan SaaS application-nya, apa yang dilakukan, ya kan? Biasanya mereka cuma tunjuk-tunjuk ya, maksudnya tunjuk-tunjuk itu mungkin dari atasan tunjuk ke
ke sales manager, kemudian dari sales manager tunjuk ke IT manager gitu kan. Jadi saling-saling menyalahkan lah. Jadi istilahnya yang kayak gini kan kita nggak perlu lagi ya. Dengan dashboard capability ini dan visibility ini kita bisa lihat gitu kan. Masalahnya apa sih? Kalau misalkan ada masalah dari email kita, ada masalah dari Google Drive kita, itu bisa ketahuan apakah masalahnya dari LAN kita atau dari WAN kita atau dari servernya. Dan dari situ pun istilahnya IT itu bisa langsung membuat suatu decision ya atau suatu keputusan apakah kita mau langsung telepon providernya atau bagaimana. Ya, jadi itu mempermudah dan pastinya mempercepat proses recovery ya kalau ada masalah. Saya nggak kebayang deh kalau misalkan mungkin dalam 3 jam saya nggak bisa terima email saya, pasti saya panik. Panik ya, kita pengen tahu masalahnya apa. Nah, dengan Meraki ini, dengan Meraki Insight terutama, ini bisa kita gali lebih jauh masalahnya di mana. Oke. Kemudian ini adalah tipe dari MX atau Z model yang kita punya saat ini di Meraki ya. Ini untuk tipe-tipe yang lower end sebetulnya, kita juga support untuk yang high end juga. Itu kan kalau Bapak Ibu mungkin nanti ada waktu, silakan mungkin masuk ke datasheet Meraki ya. Ini yang masuk di bawah ini nih, produk untuk atau models ya. Di sini kita sudah ada comparison juga masih antara masing-masing tipe, ya kan? Kalau misalkan Bapak Ibu pengen tahu. Atau kalau misalnya nanti ada pertanyaan, jangan sungkan kirim email ke kita ya, ke email ke saya atau ke Mas Rahman. Nanti mungkin kita akan provide email kita juga deh at the end ya. Cuman yang jelas untuk saat ini, kalau pengen mungkin untuk sizing, pengen tahu kira-kira tipenya apa gitu kan, sesuai dengan jumlah kliennya misalnya ada berapa, silakan masuk ke datasheet Meraki. Ini sudah lengkap, termasuk dengan produk-produk terbaru yang sudah kita launch juga. Untuk licensing sendiri dari untuk Meraki MX terutama ya, kita ada dua tipe licensing. Yang pertama itu untuk enterprise saja. Jadi ini sudah, kalau enterprise ini sudah full SD-WAN capabilities sebetulnya ya. Kita sudah bisa satu-satu VPN gitu kan. Kita sudah bisa link bonding juga gitu kan. Kita juga ada layer 7 visibility, application control. Kemudian ada juga satu lagi, advanced security. Jadi ada dua tipe. Nah, yang advanced security ini apa gitu kan? Ini apapun yang Bapak Ibu dapatkan di enterprise license, di advanced security juga masuk juga, dapatkan juga. Cuma ada tambahannya juga nih, tambahannya apa yang tadi Cisco Advanced Mobile Protection, AMP. Kemudian ada IDS, IPS, ada Geo Firewall Rules, ya kita pengen tahu kira-kira attack datangnya dari mana, itu kan. Kemudian kita juga ada Snort Filtering juga. Nah, kemudian untuk yang satu lagi, ini Meraki Insight, ya. Jadi biasa dibarengkan dengan Meraki MX tadi, license-nya ya, tipenya ya macam-macam ya. Ada yang extra small, dari mulai extra small sampai extra large, tergantung dari tipe MX yang akan dikombin, seperti itu. Oke. Kemudian untuk access point ya. Kira-kira dari access point seperti apa nih untuk kerja remotely gitu kan. Ini sudah bisa juga untuk semua tipe access point sebetulnya. Mungkin saya nggak akan terlalu kali lebih ya untuk apa namanya untuk highlight dari produk sendiri. Yang jelas kita sini sudah bisa layer 3, layer 7 juga gitu kan. Kita sudah bisa RF profile, kita sudah bisa application control dan visibility juga. Dan yang pasti kita sudah ada built-in location analytics juga nih. Biasa digunakan untuk customer-customer kita yang bergerak di bidang retail atau perhotelan seperti itu ya. Kita pengen tahu situasi atau misalnya area-area mana sih yang sekiranya mungkin sangat high density gitu kan, sehingga mungkin ini bisa memberikan masukan nih buat tim marketing, mungkin bisa bikin semacam apa kegiatan marketing di daerah tersebut atau seperti itu ya. Jadi yang namanya orang IT ya, jadi Meraki ini kita pengen membantu supaya orang IT ini jadi nggak terlalu sibuk banget, jadi supaya mereka bisa lebih fokus lagi sama misi-misinya mereka gitu kan, yang lebih critical, atau bisa membantu untuk membantu bagian lain juga, misalnya bagian marketing, bagian advertising, gimana kalau kita bisa bikin ini. Jadi memberikan ide-ide tambahan, ide-ide baru ya, yang lebih fresh. Gitu. Untuk koneksi ke Wi-Fi juga sama, kita menggunakan secure satu-satu VPN kita ya, seperti itu. Nanti back-end-nya langsung masuk ke MX kita yang ada di headquarter. Kemudian kalau misalkan untuk tipe dari MR sendiri, kita sekarang sudah ada support MR, sorry, untuk Wi-Fi 6 juga ya. Kita sudah launch Wi-Fi 6 terbaru, baik maupun indoor maupun outdoor. Salah satunya ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini, yang tengah-tengah ini, MR36, itu sudah merupakan Wi-Fi 6 kita untuk lower end. Saya sarankan lagi, kalau ada waktu, silakan buka datasheet kita ya. Ini banyak banget informasi baru nih. Saya sangat, sangat-sangat kagum sekali ya. Maksudnya dalam waktu 2 tahun ini, dari tahun kemarin, kita sudah launch lebih dari mungkin 6 model Wi-Fi 6 ya, baik indoor maupun outdoor. Silakan dipelajari. Untuk licensing, kalau untuk access point kita ini ada dua juga. Ada yang enterprise dan juga ada yang advance ya.
Yang advance ini tentunya apapun yang Bapak Ibu dapatkan di enterprise itu akan dapatkan juga di advance license. Cuma tambahannya di sini sudah ada security umbrella ya, DNS security layer gitu kan. Kalau tahun kemarin mungkin Bapak Ibu pernah mungkin pernah baca kalau misalkan kita pengen combine antara Meraki access point kita license yang biasa aja gitu kan dengan umbrella itu harus dikombine secara manually. Ini udah nggak perlu. Jadi dengan menggunakan advance security license sudah termasuk apa namanya sudah termasuk Cisco umbrella di dalamnya. Untuk DNS security layer-nya. Oke, ini untuk sistem manager. Tadi seperti yang saya informasikan, kalau misalkan mungkin Bapak Ibu memberikan device ke staff membernya gitu kan untuk bekerja di rumah. Nah, ini sistem manager ini bisa digunakan dengan mudah ya. Maksudnya untuk client VPN configuration ke MX ya atau yang ada di data center itu sangat mudah gitu kan. Kita ini cuma license aja kok sifatnya. Jadi nggak perlu hardware. Ya, ini apa namanya untuk kontrol misalkan device-nya ada di mana gitu kan. Kemudian mungkin klien yang bisa akses apa aja itu bisa dibatasi di situ juga. Banyak policy-policy yang bisa digunakan di situ. Untuk connection to corp network-nya juga sama modelnya seperti yang MR tadi gitu kan. Jadi kita back ke MX yang ada di headquarter. Kemudian untuk licensing-nya tipe license kita sama, cuma ada satu aja ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan mengenai sistem manager ini atau mungkin mau coba trial. Kebetulan beberapa waktu ini belakangan ini ya saya banyak sekali request dari customer-customer kita yang mau coba sistem manager kita ya. Gitu kan karena mungkin banyak orang yang kerja di rumah dan mereka pun memberikan device ke customer sorry ke staff membernya gitu kan untuk bisa bekerja di rumah. Nah, untuk monitornya seperti apa gitu kan mereka menggunakan Meraki MDM ini ya sistem manager ini. Kalau ada pertanyaan atau misalnya mungkin mau request untuk license kita di sini support untuk free trial license selama 30 hari. Lagi-lagi mungkin nanti bisa koordinasi dengan tim BRK atau bisa koordinasi langsung dengan kita, gitu kan? Nanti saya akan provide email saya kalau misalnya ada pertanyaan. Kemudian untuk case study-nya ini, kita ngomongin masalah case study ya. Mungkin saya coba akan ambil dari tiga jenis industri ya. Yang pertama mungkin kalau kita ngomongin masalah manufacturing. Tentunya Meraki ini bisa digunakan untuk masalah auto VPN ya dengan menggunakan SD-WAN-nya gitu kan untuk untuk make sure kalau ini sudah bisa support 24 jam gitu kan 24/7 uptime itu konektivitasnya karena kita di sini ada one failover-nya otomatis. Jadi kalau misalnya satu one kita ada masalah itu akan secara otomatis bisa failover ke one berikutnya. Kemudian untuk troubleshoot ya di manufacturing ini ya ini sangat mudah sekali gitu kan. Jadi istilahnya orang IT ini nggak perlu lagi turun langsung ke pabrik gitu kan, ngecek ke pabrik 1, pabrik 2, itu nggak perlu lagi. Cukup manage di dashboard aja gitu kan, bisa duduk di kantor aja, bisa menggunakan paket capture misalnya kalau ada masalah, atau misalkan menggunakan beberapa alat-alat lainnya, kayak tools lainnya, kayak misalkan cable testing atau ping, dan ya dan sebagainya. Dan ini bisa mengirit, bukan cuma mengirit masalah biaya aja untuk traveling, tapi juga mengirit waktu juga. Waktu itu, money ya kan waktu adalah uang gitu kan jadi ya ini sangat-sangat efisien banget ya untuk manufacturing. Kemudian untuk retail banyak sekali retail kita ini yang retail customer kita ini yang besar dalam skala besar ya di mana mereka memiliki cabang yang banyak sekali gitu kan across Indonesia misalnya gitu. Jadi untuk mendeploy kayak misalkan untuk SD-WAN kemudian untuk apa namanya untuk software management atau untuk POS juga gitu kan itu sangat-sangat mudah sekali ya. Jadi nggak perlu kita datang lagi ke kantor cabang atau gimana atau mungkin harus ada tiap toko harus ada orang IT itu nggak perlu. Karena kalau untuk retail kayaknya nggak perlu ada orang IT di tiap toko ya, mungkin bisa dikontrol, di manage atau di kantor pusat aja seperti itu. Kemudian untuk sekolah-sekolah nih, tadi bisa menggunakan apa namanya untuk meraki sistem manager tadi untuk memanage devices gitu kan, untuk memanage koneksi gitu kan, gimana caranya student kita ini bisa akses ke materi-materi yang diharuskan. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa memanage untuk bandwidth juga nih, jangan sampai mungkin ada orang yang atau ada student kita yang istilahnya ya makan bandwidth lah ya, gitu kan. Terlalu makan bandwidth. Atau misalnya mungkin bisa buka YouTube atau aplikasi-aplikasi yang memang sebetulnya tidak diperbolehkan, gitu. Nanti kita bisa batasi, bisa kita kasih policy di situ. Kemudian untuk memanage traffic juga, ya, kayak misalkan untuk testing days dan sebagainya, gitu kan. Kalau misalnya ada ujian, gitu ya, istilahnya, ini juga bisa digunakan juga di situ ya untuk sekolah-sekolah. Oke, mungkin Bu Sukma, kita akan masuk ke kuis yang pertama dulu kali ya. Kalau nggak salah, kita kemarin sudah ada dua tipe kuis. Betul nggak sih, Bu Sukma? Ada dua tahap ya, kalau nggak salah. Iya, Pak. Kita sudah siapkan dua sesi kuis, Pak.
Oke, Ini kita gimana? masuk quiz dulu. Mungkin Belum kita atau selingin di quiz dulu ya, atau gimana nih? Saya sih silakan aja. kalau mau lanjut juga boleh sih sampai jam 10.55. Oke. Gimana? Boleh. Sebetulnya lanjut berarti demo, Bu. Oke. Apa Oke, mau kalau lanjut di gitu demo kita juga nggak quiz apa-apa begitu. dulu. Nggak apa-apa, Boleh. kita quiz. Boleh. Habis quiz nanti kita baru lanjut demo ya. Boleh, silakan. Coba. Demo dan yang tadi reducing TCO ya, Pak ya? Ya, setelah Ya. demo nanti kita akan ngomongin masalah TCO dan semoga customer kita juga sudah join nanti ya pas ngomongin TCO. Mungkin nanti ada testimoni sedikit dari beliau. Oh, oke. Okay. Baik. Ya. Sudah join, Pak, pada akhirnya. Sudah join ya? Oke, Iya. Yeah. baik. Oke. Okay. Baik, kita akan selingan dulu di Saya stop sesi dulu quiz. sharing screen saya ya. Bukan Okay, buat siap, Pak. quiznya. Oke, silakan Bu Sukma, dilanjutkan. Oke. Saya jadi presenter. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ya, screen saya kelihatan ya. Kita masuk ke sesi kuis. Jadi, rule-nya seperti ini. Silakan Bapak Ibu masuk ke menti.com melalui browser dari handphone atau dari laptopnya. Masukkan kode 240735. Kemudian isikan nickname, formatnya nama desk company. Kuis akan kita mulai saat semuanya, seluruh partisipan sudah masuk di room. Nanti akan ada 4 pertanyaan. Jawaban yang salah atau tidak menjawab nilainya 0. Kemudian jawaban benar dan yang paling cepat akan mendapatkan poin tertinggi. Di setiap akhir pertanyaan nanti akan kelihatan jawaban yang benarnya. Jadi kita tahu jawaban kita benar atau tidak. Oke. Nah, untuk champion atau juara pertama nanti akan ada ditampilkan di screen saya. Kita telah menyiapkan hadiah 200.000 berupa OVO atau GoPay untuk juara pertama, juara kedua 150.000 dan juara ketiga 100.000. Jadi yang semangat jawabnya oke. Okay. Baiklah, coba saya lihat dulu. Ini kita akan masuk di menti.com. Ini saya copy di chat, kolom chat untuk menti.com dan kodenya. Oke, sudah dikutip. Kelihatan? Kita akan start quiz-nya. Dari saya kelihatan, Bu. Oh, sudah banyak ya. Sudah ada 50 orang? 51? Lima puluh lima, kita punya total partisipan tadi sampai 72 ya. Lima puluh enam. Start sekarang. Oke, kita start. Yes, go on.
Oke, Pak Nodi Infocom, leaderboard di posisi pertama. Banyak yang betul, 28 orang. Ini sebetulnya udah saya bahas tadi ya. Kalau misalnya Iya. mungkin Bapak Ibu sempat apa namanya nggak dengar mungkin ya. Oke, masih. Oh, posisi berganti kan Pak Diganti Hendrawan. sekarang dengan Pak Hendrawan. Oke. Iya. Selamat Pak Hendrawan. Masih ada dua pertanyaan. Ada pertanyaan ya. Oke. Manakah yang termasuk memiliki outdoor access point? Mungkin saya coba bantu bacain juga ya, supaya nggak terlalu sepi banget nih. Oke, Oke, serius, Pak. okay, oke. MR33, MR45, Okay. MR52, MR72. 72, oke. Okay, yang mana nih kira-kira? Ini gampang ini, Bu Sukma. Oke, benar, Pak. Banyak yang jawab Okay. benar, Pak. Ada 21 orang ya? 21 orang. Okay, mantap berarti. Oke, kita lihat leaderboard. Siapa nih kira-kira nih? Posisi ganti nggak nih kira-kira nih? Posisi berganti tidak? Berganti. Wah, drastis bergantinya nih. Siapa nih wajah barunya nih? Oke, Pak Nodi kembali lagi Pak Nodi lagi. memimpin. Pak Nodi Oke. Infocom. Nomor 2 Pak Julius. Nomor 3 Ibu atau Bapak Dwi. Okay, selamat. Pertanyaan Masih dua terakhir. lagi ya? Oh, satu lagi ya, terakhir ya. Oke. Ya, satu lagi Pak. Siap. MX LTE seluler. Ah, manakah model berikut ini? Berikut MX ya, yang ada LTE selulernya nih. Silakan. MX Smart Agak Carol agak Next Gen. tricky nih, agak tricky Oke. ini. Agak tricky ini. Hati jawabannya. Oke, 23, Pak. Banyak juga tapi yang salah. Tidak Oke, apa. tidak apa, nggak masalah. Nggak apa. Makanya nanti mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada waktu, silakan buka website kami. Itu kan silakan buka apa namanya untuk data sheet kami ya, untuk pengen tahu yang mana aja yang bisa support LTE, gitu kan, atau jumlah Wow, klien Pak. dan sebagainya. Sama ya? Ini Siapa nih? kuda kuda hitam. David Sari Melati, Pak. Oke, selamat Langsungnya. David Zari Melati. Wah, gila Iya, nih. Bapak atau Gak Bapak nyangka ya. David Sari. Dan, Gak iya, nyangka ya. tadi nggak ada. Baik. Oke. Terima kasih Pak David. Terima kasih. Selamat Pak David untuk juara 2 dan juara 3 nanti akan kami konfirmasikan. Baik. Terima kasih banyak Pak David atas partisipasinya dan Bapak Ibu yang lain juga ya. Jangan khawatir nanti kalau nggak salah ada lagi Bu Sukma ya, kuis kedua ya setelah demo ya. Betul, Pak. Nanti Oke. kita ada Oke. kuis lagi. Berarti masih ada chance untuk menang Masih sesuatu ada, hari ini. Masih ada betul. chance. Oke. Jangan patah Oke. semangat. Jangan, jangan, jangan. Untuk berikutnya mungkin langsung ke Mas Hakim aja ya. Ini untuk demo Mas Hakim. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, kalau boleh mungkin bisa apa bisa type di chat aja. Mungkin saya coba bantu dulu jawab gitu kan. Kalau pas Mas Hakimnya lagi presentasi, mungkin setelah dia presentasi kita bisa langsung ngobrolin semuanya ya. Tapi kalau ada pertanyaan, it's okay, nggak apa-apa, langsung chat aja. Ada yang bisa saya bantu atau ada bisa saya akan bantu jawab kayak gitu. Oke. Gimana? Langsung aja ke Mas Hakim, Bu Sukma? Silakan, Pak Hakim. Oke. Silakan, Mas Hakim. Halo, Mas Ariel, Mbak Sukma. Take it away. Ya. Ya. Pak Hakim, boleh nyalain kameranya ya? Oh, oke. Sebentar. Iya. Emang Pak Hakim ini di Aussie juga, Pak? Oh, enggak. Saya di Indonesia, Mbak. Oh, Bapak di Indonesia. Jadi Pak Ariel ya, yang paling jauh. Iya. Ya, pertama mungkin bisa minta tolong Mbak di-share, kasih saya Iya, buat share konten. siapa?
Oke, udah kelihatan, Mas Hakim. Oke, thank you, Mbak. Mbak, sorry, Mbak. Kayaknya aku nggak bisa nyalain kamera nih. Laptopku agak sedikit Oh, aneh. oke, nggak apa-apa. Silakan Mas lanjut. Oke ya, aku Untuk lanjutin ya. share slide bisa ya? Bisa nih. Udah Oke, kelihatan nih. siap. Iya. Yeah. Oops, sorry. Oke, mungkin kita mulai dari MX aja langsung ya. Jadi, thank you udah dijelasin juga fitur by fiturnya oleh Mas Ariel ya. Tadi secara garis besar sebenarnya apa sih MX gitu ya kan. Terus fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam Meraki MX sendiri gitu. Dan memang ada beberapa pertanyaan tadi yang saya udah intip-intip sedikit ya. Beberapa pertanyaannya mungkin salah satunya kenapa apa perbedaan dari Cisco Meraki dan Cisco Vitella dari sisi SD-WAN ya? Mungkin yang pertama yang saya bisa jelaskan adalah untuk dari sisi WAN connectivity untuk Meraki hanya dua WAN ya. Kalau untuk Vitella itu dua atau lebih dari sisi WAN-nya. Terus yang kedua juga dari scale deployment ya. Yang pertama mungkin untuk Vitella biasanya dipakai untuk multi site, bukan multi site ya, multi topologi ya. Multi topologi jika memang kategorinya itu sangat besar atau large itu bisa menggunakan Vivtela, Cisco Vivtela. Dan karena memang Vivtela juga mempunyai satu brand sendiri ya, maksudnya dia bisa ngikut router YSR4KEY, YSR4000 series atau ASR, atau dia juga punya VH ya, punya sendiri ya, perangkat appliance sendiri VH, dan juga bisa diinstal di on-premise atau di on-cloud, seperti itu. Untuk Meraki sendiri, hanya untuk single pane-nya aja ya, untuk controllernya, kita menggunakan by cloud. Tapi namun untuk perangkatnya sendiri, kita menggunakan on-premise. Jadi teman-teman juga harus aware juga nih, jadi tadi juga saya lihat ada beberapa yang udah dijelaskan Mas Aril, sempat nanya lagi. Nanya laginya, misalnya, Pak Aril, ini gimana ya? Kalau misalnya kita punya banyak perangkat, misalnya nggak hanya Meraki MX, tapi kita juga punya MR, kita juga punya MS, atau bahkan MI gitu ya. Ini semua nanti akan terhubung di sini kok. Jadi kalau kita lihat di sini, sebentar. Kalau bisa kita lihat di sini, ini semuanya ada semua ya. Dari sisi MR, Meraki, Meraki MR, Meraki MS, MI gitu ya. Sebentar. Kita bisa lihat ya di sini ada wireless ya kan untuk access point, terus juga ada kamera ya kan. Masih banyak lagi ya, ini saya hanya menampilkan sedikit demonya aja karena memang demonya ini udah di-privilege sama teman-teman yang lain juga ya. Nah, terus juga saya akan memberikan demo bagaimana cara mengkoneksikan hanya tiga klik ya dari sisi tadi yang sudah di-mention sama Pak Ariel ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat di Jakarta dan di Medan ya. Jadi kalau kita mau setting dari sisi site-to-site VPN itu cukup mudah. Di sini kita bisa melihat HO-nya itu adalah di Medan ya, bukan yang di Jakarta. Terus kita bisa seandainya ini masih off ya, kita bisa memilih spook satu klik. Terus dua klik, kita pilih hub-nya itu di mana atau cabangnya itu di mana, misalnya di Medan atau di Jakarta misalnya. Setelah itu kita langsung set change di sini. Hanya tiga klik. Dan di sini langsung automatically, kita lihat di sini VPN statusnya itu sudah hijau ya, sudah green ya.
Ini koneksi internet saya sih kurang bagus sih. It's okay, Mas. Kita masih ada waktu banyak ini buat present untuk demonya. Siap, Take it siap. away, santai. Nanti akan saya jelasin fitur by fiturnya juga, Pak. Nah, ini sebenarnya dikarenakan salah satu perangkatnya mati di Medan, ini dia nggak terlihat ya. Tapi kalau kita mau lihat yang mana istilah fiturnya itu dia jalan atau enggak, kita bisa lihat di sini. Dia akan prosesnya itu akan greenfield ya, akan berwarna hijau ya. Kita ambil contoh salah satunya mungkin di San Francisco ya. Nah, di San Francisco itu kita banyak nih dari SD-WAN, terus dari switch, Meraki Wireless, System Managers, IP kamera, sampai ke Meraki Insight. Mungkin kita bisa lihat di sini yang tadi saya bilang jika VPN statusnya itu sudah ready atau sudah connect, dia akan terlihat seperti ini. Nah, di sini peer-peernya akan kelihatan, misalnya untuk di Meraki Sydney, data center untuk ke arah si hubnya seperti ini, latensinya sebesar apa, usage-nya sebesar apa, itu akan terlihat di sini. Seperti itu. Terus, kalau bisa kita lihat lagi, dari sisi addressing table-nya juga kita bisa milih modenya itu mau kita route atau pass through ya, dari sisi mode deployment-nya. Nah, di sini juga menarik nih, client tracking ini saya udah pernah nyoba sendiri, Mas Ariel. Saya pernah di challenge nih sama customer. Jadi ada Oke. beberapa device ketika dia connect ke user, MAC address-nya itu bisa di cloning. Jadi kalau ada beberapa customer itu pengen nyoba, dia bawa laptop sendiri misalnya di branch ya, atau di cabang-cabang gitu, terus ini di cloning dia berjalan gitu ya. Nah, untuk Meraki sendiri, ternyata nggak bisa seperti itu. Saya udah buktiin juga. Jadi client trackingnya itu berdasarkan apa? Di sini kita bisa pilih MAC address. Jadi dia akan menangkap MAC addressnya meskipun even dia di cloning atau sudah di copy ya MAC addressnya seperti itu. Terus di sini juga ada beberapa routing ya. Bisa routingnya itu bisa sampai ke arah manual routing. Terus juga kita bisa menggunakan per portnya itu VLAN-nya seperti apa. Itu juga kita bisa sampai ke arah static route, terus juga kita bisa menggunakan dynamic DNS juga. WarmSpare itu biasanya digunakan untuk HA ya, dua perangkat ya, kayak semacam stack gitu ya. Kalau kita bicara ini seperti itu, kalau misalnya teman-teman aware nih sama teknologi stacking, nah WarmSpare ini Meraki juga kita punya teknologi stacking buat high availability juga. Seperti itu. Terus kita ke DHCP. So, sorry ya, teman-teman, ini internetnya jam-jam segini biasanya emang lagi full, jitternya juga lagi. It's okay, Pak. Banyak-banyak, Pak. Ya, di sini kita bisa masukin DHCP juga ya. Untuk DHCP servernya juga kita bisa create juga secara internal gitu, atau mungkin DHCP servernya mau dipakai di luar gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti bagi teman-teman yang kepingin untuk taruh DHCP-nya nggak repot-repot gitu ya, bisa create DHCP server juga sendiri. Terus di sisi apa namanya, di sisi kliennya juga tinggal nentuin nih DHCP servernya mau pakai yang mana. Biasanya kayak gitu. Nah, kita juga bisa ngelakuin dari sisi DNS dan servernya juga bisa kita masukin juga ya, seperti itu. Terima
Nah, terus juga DHCP-nya juga kita bisa bikin ya, maksudnya DHCP option-nya itu misalnya kita mau arahin DHCP-nya itu, misalnya kita ada TFT server atau NTP server gitu, itu bisa kita arahin juga, kita bisa custom ya, nggak hanya cuma DHCP biasa aja. Kita bisa bikin VLAN juga ke arah masing-masing address ya, itu juga bisa. Di sini sangat banyak ya VLAN untuk kita buat ke masing-masing server ya, ada yang ke Azure, ada yang ke masing-masing divisi yang berbeda, ada yang ke guest gitu ya. Itu bisa kita buat masing-masing nanti tergantung dari teman-teman mau deploy-nya seperti apa, seperti itu. Terus kita lanjut ke firewall ya. Ini yang menarik sih sebenarnya. Kebanyakan kan dari teman-teman juga pasti bertanya, SD-WAN apa sih perbedaannya, kenapa orang-orang pada pindah ke SD-WAN gitu dibanding dia memakai MPLS. Teman-teman harus tahu juga ya, yang namanya main MPLS dengan tunneling VPN itu beda ya. Kalau VPN itu udah di-tunnel, tapi kalau MPLS itu belum ada dari sisi keamanan secure-nya. Ditambah ketika kita sudah mempunyai tunneling dari sisi VPN, kita juga mempunyai dari sisi firewall-nya itu dari layer 3 sampai ke layer 7. Jadi nggak sampai layer 3 aja, kita bisa sampai ke level aplikasi. Seperti itu. Di sini juga kita bisa bikin inbound atau outbound-nya ya. Tergantung dari teman-temannya itu nanti mau kayak gimana. Atau ada yang mau di-allow atau yang mau di-deny dari sisi firewall logic-nya gitu ya. Nah, terus di sini juga kita bisa bikin cellular firewall. Jadi, enaknya itu pakai Meraki yang ada beberapa varian yang kategorinya tadi sempat muncul di quiz ya. Bahwa variannya itu udah include dengan untuk slot yang buat HP 4 itu loh, slot 4G ya kita bicara ya. Dan ada juga yang beberapa menggunakan USB dongle. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih aja maunya yang mana gitu. Nah, kita bisa bikin ketika 1.1 dan 1.2 itu down dari sisi LTE kita, selulernya itu akan secara automatically secara failover. Seperti itu. Nah, ini layer 7 firewall-nya ya. Jadi kita bisa masukin, kita contohin aja ya. Misalnya kita mau nambahin satu aplikasi. Misalnya yang sekarang itu yang lagi booming mungkin kayak Instagram ya mungkin ya. Meskipun saya juga punya Instagram. Nah, di sini kita bisa block secara all social web, baik itu Facebook, Flickr, segala macamnya. Kita nggak usah bikin satu-satu. Kalau kita block segini, by kategori, dia akan keblok semua. Tapi kalau kita mau pilih hanya salah satu, misalnya Twitter aja nih, ya kan? Atau mungkin Line aja, atau mungkin Instagram aja, atau Facebook aja, itu juga bisa by kategori. Seperti itu. Macam-macam ya, di sini banyak banget. Jadi teman-teman nanti bisa nyobain juga. Bisa sampai ke level country loh. Jadi kalau teman-teman ada yang sensi nih, wah sama Korut nih misalnya, ya kan? Sama Korea Utara, saya nggak mau ada IP dari Korut, baik itu yang coming ataupun yang datang ataupun yang mau kita keluar, itu bisa kita blok dari sisi sini ya. Misalnya nih, Korea ya. Nah ini. Ini dia secara automatically dia akan memblok dari sisi incoming maupun outcoming gitu ya. Seperti itu. Jadi banyak banget deh. Di sini bisa ya, database, segala macam, Amazon, ya. Ya, kita bisa gaming juga nih, kalau teman-teman yang suka pada main gaming nih, ya. Seperti itu. Terus kita juga bisa bikin forwarding rules ya. Jadi kalau ada beberapa kebutuhan untuk port forwarding, ya kita bisa bikin juga di sini. Diarahkan. Nah, ini yang menarik juga. Beberapa banyak pertanyaan, Meraki bisa gak sih one to many dari sisi NAT? Sebenarnya perbandingannya itu kenapa sih pakai one to one NAT gitu ya? Oke, kalau kita pakai one to many NAT, mungkin kalau teman-teman yang udah pada tahu, misalnya ada beberapa customer hanya mempunyai IP public yang terbatas atau sedikit ya. Jadi kita bisa menggunakan one to many NAT juga. Seperti itu. Kegunaannya sih seperti itu. IP source address spoofing juga kita bisa enable kan ya. Karena ini networknya itu proteknya, jadi udah di blok dari sisi network. Ini sebenarnya bisa di blok atau enggak IP source address dari sisi spoofingnya. Nah, ini pengaturan set-to-set VPN yang tadi sempat saya bahas di awal ya, yang cuma 3 klik, itu sangat mudah. Gampang banget, kita bisa menentukan antara hub itu ke bagian cabang-cabang, spook itu di bagian branch gitu ya. HQ, sorry.
HQ itu scope, hub itu untuk di bagian site to site gitu ya. Saya bisa masukin nih local network VPN-nya, bisa kita secara manual mau di onin atau di offin gitu ya. Jadi bisa kita pilih-pilih sesuka kita gitu. Terus juga kita bisa bikin NAT-nya secara otomatis, ataupun kalau misalnya ada teman-teman yang memang ada kebutuhan untuk manual buat ke arah NAT-nya itu bisa ke arah masing-masing HQ ya. Di sini juga bisa dihidupkan secara manual. Kita juga bisa masukin remote VPN partisipannya nih. Seperti itu. Ini kebutuhannya itu nanti bakal buat yang di rumah nih, misalnya mau pakai remote VPN gitu. Nah, ini juga kita juga support. Seperti itu. Terus organisasinya itu kita mau dikonekin ke semua organisasi kita. Misalnya kita punya organisasinya Meraki San Francisco, atau mungkin di sini ada Meraki London Finsbury. Nah, kalau kita masukin konsentrator priority ini, kita juga bisa terhubung ya. Seperti itu. Jadi peer-nya itu semuanya itu bisa langsung by VPN juga peer-nya. Nah, ini buat klien VPN ya. Nanti teman-teman bisa coba juga. Ini nggak pakai ditanemin, kan ada VPN juga di Cisco kalau pakai ini ya. Kalau dulu tahu Cisco Firewall ASA atau mungkin yang sekarang FTD ya, Firepower gitu ya. Nah, ini kita juga support dari sisi klien VPN tanpa adanya ditanemin sama kayak AnyConnect. AnyConnect kan semacam agent ya. Seperti itu. Nah, itu kita juga bisa bikin klien VPN server di sini. Subnetnya berapa, DNS-nya berapa, share secret-nya berapa, even kalau misalnya memang kita ada autentikasi ke arah radius atau Active Directory juga bisa. Seperti itu. Terus di sini ada Active Directory. Nah, di sini Active Directory-nya itu autentikasi usernya itu lewat Active Directory ya, kita juga bisa di sini. Sampai ke arah kita juga punya traffic shaping, di mana ketika SD-WAN itu kita juga bisa, SD-WAN-nya udah connect nih antara pusat dengan masing-masing cabang, misalnya ada 100 cabang. Kita juga bisa nih konfigurasi dari sisi, oh bandwidth-nya mau sebesar apa. Nah, ini kita bisa customize. Ini customize-nya bukan hanya seperti ini ya, even kalau kita mau atur download atau uplink-nya juga kita bisa masukin di sini. Seluler-nya juga seperti itu. WAN2-nya juga seperti itu. Uplink statistiknya juga bisa kita, misalnya nih, update intervalnya itu per apa nih, per jam atau per hari atau per minggu, seperti itu. Nah, di sini juga kita bakal ditanya nih, mau primary uplink-nya mau yang WAN1 atau yang WAN2, itu juga kita bisa prioritaskan, maunya yang di mana. Atau secara automatically juga sebenarnya kita ada ya, fiturnya itu secara automatically dia akan memprioritaskan traffic mana yang akan lebih baik dari sisi jitter maupun latensi, seperti itu. Tapi kalau kita mau manual pun juga bisa gitu. Misalnya teman-teman, ah, WAN2 nih, kayaknya bandwidth-nya lebih besar atau mungkin latensinya lebih bagus, mungkin bisa diarahkan. Terus juga sempat yang dimention sama Mas Ariel, bahwa di sini kita juga ada udah ada load balancing dari sisi traffic uplink ya, seperti itu. Ini aktif-aktif auto VPN, makanya tadi sempat dibilang, what is the magic of the Meraki gitu kan. Ya, kita aktif-aktif auto VPN-nya itu secara aktif-aktif gitu. Bukannya aktif pasif seperti itu. Nah, kita juga bisa bikin policy ya. Biasanya policy-policy VPN traffic ini biasanya untuk arah-arah VoIP sih. Buat arah VoIP traffic gitu. Misalnya dia mau diprioritaskan misalnya di awal gitu ya. Jadi biar nantinya itu ketika ada penggunaan dari sisi VoIP atau mungkin IP phone gitu ya, itu lebih lebih baik ya dari sisi trafficnya gitu. Sebenarnya nggak hanya VoIP aja sih, banyak juga gitu. Nah, ini kita bisa masukin misalnya yang mau diprioritaskan apa gitu, video, musik atau peer to peer gitu, atau mungkin di sisi gaming nih ya kan, ada beberapa kafe-kafe juga customernya mungkin BRK ada yang kafe gitu ya, oh saya mau prioritaskan dari sisi traffic gamenya mungkin atau database-nya seperti itu. Seperti itu sih, bisa diarahkan juga. Nggak hanya dari sisi WAN-nya aja ya, sampai ke level client, itu kita bisa gunakan bandwidth limit. Nah, ini yang suka pada pakai mikrotik nih, kan. Itu kan agak susah. Mangle dulu lah, kita bikin dulu lah satu persatu ya. Ini nggak, kita bisa di sini langsung ya.
per klien limitnya gitu ya. Even itu juga bisa di kita pecah juga mau downlinknya itu seperti apa, uplinknya seperti apa, seperti itu. Dari sisi traffic shaping rules juga kayak gitu, jadi kita bisa prioritaskan ya dari sisi traffic shaping rules-nya juga. Sampai kita juga bisa mengatur bandwidth limitnya juga dari sisi traffic shaping rules, seperti itu. Modelnya macam QoS ya, kalau teman-teman juga udah pada tahu. Nah, di sini bisa kita lihat nih, high throughput-nya, latensinya mau yang kayak gimana, ini ada profile-profile-nya juga. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih sendiri aja, seperti itu. Kita juga ada web caching ya, biasanya buat konten-konten kayak macam YouTube sih. Cuma ya itu tadi sih, balik lagi kebutuhan teman-teman seperti apa. Yang jelas kita support dari sisi HTTP content caching, seperti itu. Terus pertanyaan masalah threat protection. Tadi ada yang nanya ya, apakah ketika kita beli license Meraki, Talos-nya itu sudah include belum sih Mas? Atau mungkin ada license tambahan? Nah, inilah fair-nya di dunia security ya. Jadi FTD sekalipun atau Firepower Threat Defense, sisi firewall-nya Cisco yang besar ya, buat kategorinya large deployment gitu, itu sudah dilengkapi dengan Talos. Nah, Meraki juga udah dilengkapi dengan Talos tanpa memang kategorinya itu kita menambah license atau cost sedikit pun. Seperti itu. Kita juga udah dilengkapi AMP ya, Advanced Malware Protection gitu ya. Kita juga bisa misahin nih whitelist-nya, terus juga kita bisa, kalau misalnya ada file yang memang kategorinya ini, kita juga bisa masukin filenya apa gitu, SH256-nya. Mode treat-nya itu bisa kita enable-kan juga ya, sini. Terus kita juga ada intrusion detection prevention. Modelnya itu bisa kita pilih mau yang detection atau prevention. Jadi masing-masing role type-nya itu nanti mau dipilih yang connectivity atau security. Seperti itu. Content filtering. Nah, tadi sempat ada yang nanya nih, Pak, ini content filtering ada gak sih? Ada. Kita bisa menggunakan sampai ke level YouTube, restrict YouTube. Jadi kalau teman-teman pernah gak sih kalau buka YouTube, nanti ada bacaan harus 18 plus gitu ya. Itu kan dikenanya di masalah ini ya, di masalah email masing-masing ya. Umurnya bisa terlihat ya. Nah, tapi dengan share filtering ini, kita juga bisa loh di Meraki. Jadi ketika saya restrict YouTube konten itu saya enable kan, misalnya saya mau ke levelnya itu moderate atau strict gitu. Saya mau levelnya strict banget gitu ya. Ini kalau ada sesuatu yang memang kontennya itu di YouTube benar-benar restrict, dia nggak akan ngasih. Meskipun memang level usia atau akun Gmail kita itu umurnya sudah tua ya. Mungkin sudah 30-an ke atas gitu ya. Nggak masalah, ini bisa diblok juga. Sampai ke arah websites nggak hanya dari sisi kategori filtering aja. Jadi kan kalau di sini kita bisa masukin nih secara URL gitu ya, black website ke by kategori gitu misalnya. Tapi saya pengennya itu by web search-nya juga ketika di Google, seperti itu. Misalnya di Google saya juga pengen adul konten gitu ya, itu juga bisa sampai ke level kita search di Google juga. Meskipun memang Google sekarang juga bisa mengidentifikasi ketika kita search, itu yang mengandung sesuatu-sesuatu yang diblok itu juga akan diblok, tapi nggak semuanya. Ada beberapa cara yang curang, misalnya mengganti DNS atau apa. Nah, inilah solusinya, Meraki. Terus juga kita bisa masukin blok URL dari sisi pattern ya. Kalau teman-teman dulu pernah main proxy, ya kan? Nah, biasanya tuh blok-bloknya di sini semua tuh, ya kan? Tadi capek kan kita masukin regex satu-satu, ya kan? Sekarang nih dengan adanya Meraki ya, kita udah simplify banget gitu. Kita tinggal masukin URL-nya apa. Bahkan kalau misalnya mau kita bikin whitelist-nya apa yang nggak keblok gitu, kita bisa masukin juga, seperti itu. Terus, dari sisi root table-nya juga kita bisa ngelihat ya di sini. Nah, ini root table-nya juga. Jadi kalau teman-teman ada yang masukin beberapa VLAN segmen atau mungkin routingan-routingan atau static routing gitu ya. Atau mungkin karena OSPF juga, ya di sinilah kita bisa ngelihat nih root table kita ya. Aktif atau enggak, kalau hijau begini sih udah tunnelingnya udah aktif gitu. Kalau merah itu disconnect seperti ini.
Seperti itu. Terus kita bisa lihat ini lagi nih yang mantap nih dari Meraki nih. Kalau teman-teman ada tahu kan, kalau kita instalasi sebuah sebuah jaringan itu kita melihatnya itu di traffic monitoringnya, kita bisa melihat kan traffic monitoringnya, tapi by traffic doang misalnya. Nah, di sini kita bisa sampai melihat sampai usage-nya juga gitu ya. Terus kita bisa ngelihat ini sebenarnya usage-nya banyak nih, jitter dan segala macamnya, mungkin sama sama beliau nggak diaktifin gitu ya. Nah, ini kita juga bisa ngelihat virtual uplink-nya gitu ya, public IP-nya seperti itu, dia pakai WAN satunya virtual gitu ya, statusnya aktif gitu ya, sampai ke area gateway. Nah, ini live datanya, ini live ya, ini live ya, real time ya, bukannya bukannya ini ya, bukannya periodik ya, ini live data. Sekali lagi, ini real time. Jadi kita bisa ngelihat traffic kita tingginya di mana gitu. Seperti itu. Terus kita juga bisa ngelihat latensi 1.1.1.2 itu bagus ya sih, sampai ke area lossnya juga. Biasanya kalau misalnya kita di sini tuh ada juga apa namanya, teman-teman juga yang kalau mau ngelihat nih dari sisi lokasinya tuh di mana sih gitu ya. Lokasi si Meraki, antara Meraki 1 dan Meraki 2 itu di mana sih, seperti itu. Ini juga bisa kelihatan. Nggak hanya itu, dia juga bisa ngeliat dari sisi topologi. Nah, kalau teman-teman biasanya yang pernah deploy network juga, biasanya kan hal-hal kayak gini kan kita harus menginstal witness juga ya. Witness buat monitoring juga ke arah masing-masing. Misalnya nih, teman mau lihat dari sisi traffic monitoring pakai NMS gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kita juga sudah mengakomodir, jadi nggak perlu lagi sih pakai-pakai NMS lagi. Kita udah bisa ngeliat. Ini misalnya device-nya apa, di lantai berapa, nah ini perangkatnya apa, gitu ya. Ini bisa kita klik loh, nggak hanya cuman viewing doang, ya kan. Nah, kalau ada pertanyaan, misalnya ada perangkat lain selain non-Meraki, itu kebaca nggak sih di topologi itu? Yes, kebaca. Yes, kebaca. Cuma, gue untuk topologinya tadi nggak bisa diklik seperti tadi ya, kalau perangkatnya bukan Meraki, dia hanya melihat dari sisi, oh, ada gitu, seperti itu. Nah, ini juga menarik ya, buat apa namanya, DHCP subnetnya juga kita udah kelihatan juga di sini ya, DHCP list yang masuk semua siapa aja gitu ya. Terus abis itu juga kita, seandainya kita lupa nih Merakinya ada dua atau ada lebih dari dua, misalnya kita juga nggak inget nih yang mana sih Meraki yang mau kita setting atau mau kita pindahin lokasinya, juga kita ada blinglets ya. Jadi kalau teman-teman di data center tuh pasti tahu ya, ketika kita mau server mana yang kita tuju, kan raknya itu banyak ya, kita akan mengaktifkan blinglet ya, seperti itu. Sampai ke arah RFP table juga, kita juga di sini juga support threshold segala macam, kita ada semua. Satu lagi juga, ketika dia update firmware, dia secara otomatis nih, dia bisa kita tentukan secara scheduling. Jadi teman-teman bisa tidur nyenyak ya, kalau kita misalnya scheduling, misalnya mau di update-nya per tanggal berapa atau mau jam berapa, dan ketika dia update juga dia nggak mati ya, seperti itu, karena dia ada backplane-nya juga kayak gitu. Terus kita juga bisa ngelihat di sini klien-kliennya juga, ya kan? Klien semuanya ini by gabungan ya, bukan cuma SD-WAN doang, tapi by gabungan juga. Nah, ini kita bisa lihat misalnya siapa nih yang usage-nya paling gede misalnya. Kita bisa lihat di sini 150 giga apa nih, ya kan? Perangkatnya apa gitu. Atau mungkin user atau clients gitu ya, atau device gitu ya, kita bisa tahu. Seperti itu. Sampai dia buka apa aja kita bisa tahu, buka Facebook kah, atau kita kasih contoh ya, salah satu ya, mungkin, nah ini iPad ya, kita bisa lihat ya OS itu adalah iPad, atau kalau Android juga biasanya di situ ada Mac OS, juga ada Apple iPhone atau apa, ini bisa kita lihat juga dari sisi ininya juga ya, apa, by OS-nya juga. Nah, kalau kita lihat nih, kita bisa tahu nih dia buka apa aja nih, kelihatan nih. Ya, hati-hati ya kalau udah pakai Meraki, bisa ketahuan nih.
Nah, ini dia buka Google Drive gitu ya. Tapi sesuatu yang berbau apa tiga atau sesuatu yang berbau banking-banking itu dia juga bakal di blur seperti ini sih. Jadi dari sisi apa namanya? Dari sisi keamanannya juga kita benar-benar kita nggak ada yang namanya tuh kolek-kolek data dan segala macamnya sih, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat nih di sini kan banyak banget ya mapping-mappingan ya. Terus tadi ada pertanyaan juga, Pak, untuk yang kalau misalnya Meraki, kalau misalnya dia pakai beton, pakai MR yang berapa ya, tipe apa ya? Nah, ini kita juga harus set survei dulu. Kebetulan Meraki punya fitur set survei. Jadi teman-teman nggak usah beli lagi nih perangkat-perangkat yang kayak Fluke, ya kan, bla 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 gitu ya, kalau kita bisa bicara ya. Nah, Meraki itu udah punya set survei juga gitu. Jadi teman-teman bisa masuk ke mode set survei, bisa di browsing juga nanti mode set survei itu seperti apa. Jadi teman-teman tuh bisa ngukur nih latensinya kayak gimana, terus throughputnya seperti apa gitu ya. Tapi yang biasanya kalau yang beton tergantung juga kebutuhannya. Kalau misalnya memang kategorinya itu kita juga harus melihat powernya yang besar, multiminimonya, special streamnya juga ya kan, seperti itu sih. Jadi teman-teman juga harus aware juga seperti itu. Terus apa lagi ya? Apalagi kira-kira Mas Ariel, ada yang mau ditambahin Mas Ariel? Mungkin dari ini Mas, dari gimana caranya kita ngomongin masalah Meraki Insight mungkin ya, gimana cara kita bisa Oh, oke. manage atau pengen ya masalah SaaS application ya, cloud application kayak Okay. gitu-gitu. Oke, Ya, Meraki Insight betul. ya. Ya, silakan Mas. Meraki Insight itu sudah dibahas sama Mas Adil ya. Apa sih Meraki Insight itu? Jadi ini sebenarnya untuk troubleshoot. Ya kan, nggak hanya untuk troubleshoot, tapi juga kita bisa melihat dari sisi identify dari masing-masing web app kita ya, yang kita masukin di sini. Ini kayak seperti ini, misalnya contohnya Google Drive. Oke, Google Drive kita ketika kita bicara ke LAN Island itu normal, ke One Edge itu normal, tapi ke arah servernya itu mati. Nah, ini juga kita bisa lihat ada apa gitu kan, seperti itu. Kalau kita bisa lihat di sini view trend seperti ini, nah ini akan kelihatan nih dari sisi performance score, terus dari sisi network usage berapa gede sih ya kan, terus sampai ke arah latensinya itu juga kita kelihatan. Terus kita juga bisa ngelihat dari sisi heat, dari sisi HTTP respond time-nya juga ya, seperti apa. Terus kita bisa ngelihat nih di sini WAN-nya itu throughput-nya kayak gimana sih, ya kan? Apakah WAN kita yang jelek atau mungkin LAN kita atau memang dari servernya kayak gitu sih. Jadi seolah-olah hal-hal seperti ini tuh satu kita nggak ada main salah-salahan sih. Ini yang sering banyak terjadi yang dikeluhkan beberapa customer saya ketika dia mendeploy sesuatu. Kita bicara dengan orang network, oh network saya nggak apa-apa. Tapi kita bicara dengan orang aplikasi, oh enggak, networknya yang salah. Gitu kan. Nah, dari sini kita bisa nge-trace nih. Coba bayangin, kalau nggak ada hal-hal seperti ini, itu nge-trace-nya sulit sih. Kita harus nge-pingin nih satu-satu IP, wah ribet ya. Nggak kebayang ya kan. Saya udah pensiun sih kayak gitu. Jadi udah, ya gitu lah. Terus dari sini juga kita bisa ngelihat ya klien-klien tuh yang terhubung, yang skornya itu yang bagus, terus juga requestnya yang dari yang mulai minimalis sampai ke arah maksimalis, sampai ke arah response time-nya itu sebesar apa gitu ya, kita juga bisa lihat. Nah ini juga dari sisi servernya juga ya kan, requestnya itu sebesar apa, skornya kayak gimana, response time-nya itu seperti apa, seperti itu. Nah ini uplink-nya juga. Jadi di sini tuh bisa kita trace juga ya masing-masing sampai ke arah kliennya itu siapa misalnya. Kita bisa tahu nih throughputnya dia bagus gak sih ya kan. Terus dari sisi LAN-nya dia nih misalnya network usage yang digunakan tuh berapa sih dari segi sending dan receive-nya juga kayak gitu. Ini sangat keren banget sih menurut saya. Karena saya juga udah nyoba juga ya. Itu nggak hanya web app health juga ya, tapi ke arah VoIP juga bisa. Jadi kalau teman-teman nanti di sini ada kayak penggunaan IP phone gitu ya, atau mungkin sesuatu yang berbau-berbau VoIP gitu ya, ini juga kita bisa lihat di sini. Nah untuk yang merah ini keadaannya ini lagi jelek ya VoIP-nya ya. Tapi kalau kita lihat di sini VoIP-nya untuk ke arah WebEx dari WAN 1 sama WAN 2 di sini good ya, dari sisi kita melihat dari sisi latensi dan jitter sama paket loss-nya juga seperti itu.
Terus kita juga bisa melihat dari One Health-nya juga. One Health-nya juga di sini bisa kelihatan ya total usage yang penggunaan bandwidth-nya itu berapa besar sih dari sisi download sama upload gitu ya, itu bisa kelihatan juga. ISP-nya juga bahkan kita bisa lihat ya beberapa nih udah ke-regis ya di sini untuk one satu one duanya. Terus penggunaan usage-nya itu berapa besar di sini sampai ke arah throughput uplink sama downlink-nya juga bisa kelihatan. Ke arah loss, latensi, jitter seperti itu kita bisa ngelihat ya di sini. Bahkan kalau kita klik dia langsung connect ke perangkatnya, jump in langsung gitu ya. Jadi kita juga nggak perlu nyari-nyari by IP, nggak perlu nyari-nyari kita trace dulu gitu ya. Nah ini sangat memudahkan sih. Biasanya kategorinya itu macam-macam sih. Ada yang mungkin kalau tadi sudah diberi contoh sama Mas Ariel di dunia pendidikan, retail gitu ya. Kalau di dunia pendidikan mungkin masalah ujian online ya kan, atau mungkin kita lagi memberikan kelas online ya kan. Nah kalau di retail mungkin ada kategorinya juga kalau masalah kredit card atau mungkin lagi akses debit card gitu ya, whatever itulah. Ini sangat berfungsi sekali sih buat kalau kita buat mencari sebenarnya bukan mencari sesuatu yang salah sih. Jadi kita kan mencari titik setitik yang dimana ketika kita ada isu. Nah, bagaimana cara kita untuk troubleshoot itu gitu. Nah, caranya seperti ini nggak makan waktu, sangat irit waktu banget. Jadi kita juga nggak perlu ngeterus sana sini gitu ya. Sangat mudah sekali. Seperti itu. Mungkin Mas Ariel ada yang mau ditambahin? Ya, baik. Kalau mungkin bisa ditunjukin Mas masuk ke network apa network wide itu ya. Kita masuk ke clients page. Kita pengen drill down dari clients page itu mungkin ya. Kita pengen tahu apa client siapa aja yang connect misalnya ke internet gitu kan. Ke connection gitu kan. Ke network. Kemudian kita pengen drill down kan mereka tuh buka aplikasi saja atau mungkin aplikasi top aplikasi apa aja sih yang digunakan saat ini. Kemudian gimana caranya kita pengen menetapkan policy misalkan mungkin untuk restriction kayak tadi Mas Hakim sudah menyebut soal masalah YouTube ya gitu kan. Mungkin bisa dari situ juga Mas. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin kalau kita cek dari sisi klien ya. Nah, itu tadi sempat saya udah demoin juga sebagian, jadi bisa kelihatan juga nih dia connect-nya itu si Sanja Papsos Pak MacBook ini connect-nya tuh ke access point mana sih. Terus juga kita bisa lihat dia connect-nya itu ke switch mana seperti itu kan. Nah, sampai ke arah kita juga bisa lihat dia itu ngebuka apa aja gitu ya di sini ya. Itu bisa kita lihat juga seperti itu. Misalnya kayak iCloud, terus Webex gitu ya, Meraki, Google Drive gitu ya. Itu bisa kita lihat seperti itu. Ini dari sisi aplikasinya ya. Kita juga bisa melihat dari sisi portnya gitu ya. Terus HTTP kontennya. Sampai kalau misalnya memang teman-teman juga mau ngeblok-ngeblok masalah YouTube, itu juga tadi sempat udah saya kasih lihat ya. Dari sisi konten filtering ya. Jadi kalau misalnya mau ngeblok by kategori juga bisa gitu ya, by whitelist gitu, atau mungkin di sini di YouTube juga bisa kita enablekan dari sisi strict atau moderate ya. Ini juga udah saya mention juga sih tadi Mas. Kayak gitu. Baik. Kalau misalnya terakhir mungkin bisa disebutin, bisa ditunjukin soal wireless health Mas. Kita pengen tahu kondisi wireless itu kayak gimana sih gitu. Kadang-kadang kalau saya mereka nggak tahu kan wireless kayak gimana ya kondisinya ya. Pertanyaannya nggak ngerti gitu kan. Mungkin coba dibahas sedikit mengenai wireless health Mas Hakim. Reset ini ya. Ya, betul. Ya, mungkin kalau kita melihat dari sisi wireless health itu di sini lebih keren ya. Kita bisa melihat dari sisi interferensinya itu sebesar apa. Biasanya kan kalau wireless tuh pasti kaitannya isunya itu satu mungkin kita bisa melihat autentikasinya mungkin failure atau mungkin interferensi ya kan. Seperti itu. Terus juga kategorinya juga kita lihat di sini bisa dilihat nih Meraki juga bisa mengidentifikasikan isu by connection by SSID misalnya. Kenapa nih misalnya di sini kita bisa melihat client device affected by connection problem. Nah, di sini masalahnya juga kelihatan nih. Nah, masalahnya autentikasi. Kalau kita lihat di sini ada lognya nih. Wireless cert-nya itu akan menunjukkan client failed by authentication dengan radio server, kaitannya dengan radio server nih. Jadi dia nggak bisa associated ya dari sisi
ketika diautentikasi ke arah radio server seperti itu. Terus kita juga bisa ngelihat dari sisi ininya juga ya. Nah, ini latensi ya. Voice traffic-nya tuh overall-nya kayak gimana, terus juga video traffic atau mungkin base info traffic-nya tuh seperti apa, ini juga akan kelihatan di sini ya. Sampai ke arah AP yang kategorinya kalau kita lihat di sini yang latensinya by access point juga kelihatan nih, ya kan? Itu kita bisa scroll kayak gini. Nah, ini latensinya nih misalnya AP 1903 nih. Ya kan, latensinya tuh tinggi gak sih? Ya kan, terus ada sisi isu gak sih? Kayak gitu itu bisa bisa kelihatan juga. Bukan hanya dari sisi akses poinnya doang ya, tapi kita juga bisa ngeliat dari sisi latensi by client. Kliennya tuh yang latensinya nggak bagus yang mana gitu. Itu bisa kelihatan di sini ya. Ya kayak seperti ini ada 2% gitu ya. Oh oke, okay, masih oke. Okay. Seperti itu sih. Jadi dia bisa mengkategorikannya itu nggak hanya by access point, tapi dia juga bisa melihat dari sisi by client seperti itu. Terus juga kita bisa setting di sini, masukin kayak semacam configuration alert ya. Jadi kalau misalnya memang ada alert, ya kan dia akan memberitahu sih seperti itu. Misalnya kita mau masukin siapa nih, additionalnya misalnya ya, receptionnya misalnya R. Hakim, misalnya at Cisco.com seperti itu, atau mungkin Mas Ariel gitu ya, Ariel Paskov misalnya seperti itu ya. Jadi di sini juga kita bisa pilih ya. Nah, terus selain itu juga di sini bisa kita pilih nih SSID-nya by kategori. Misalnya di sini kan tadi contohnya pakai Meraki yang Corp ya SSID-nya. Kita mau coba yang Meraki Guest nih misalnya. Nah, itu juga kita bisa juga. Nah, ini asosiatnya masih bagus nih, ya kan? Ada isu nggak? Ya kan? Nah, kebetulan ini nggak ada isu nih, ya kan? Misalnya kita lihat juga di sini yang lain, seperti Blizzard misalnya, SSID-nya Cisco tuh di kantor misalnya. Nah, ini juga kita bisa lihat ada koneksi nggak? Ada dari sisi koneksi isu nggak misalnya? Oh, kalau begini aman nih. Nah, dari sisi wireless health-nya itu juga, kita juga bisa melihat dari sisi ketika ada isu sih, ada problem, ada connection by problem gitu ya kita ngomongnya. Itu enaknya sih. Sampai ke arah kita juga bisa custom ya, misalnya mau per week atau per day dari sisi perbandingannya juga gitu ya. Seperti itu sih. Itulah kerennya Meraki ya. Jadi ini banyak banget apa? Banyak banget ya Oke. fiturnya. Sampai ini jujur Mas, ini baru sebulan yang lalu. Aku juga ada real case ya, bukannya study case lagi nih, ini real case ya. Oke, saya kita ngomongnya sekarang ya. Oke. Ya, Oke. saya lagi POC, saya di challenge nih, Mas, saya ada access point merek XXX. Dia bisa ngeblocking ya kan dari sisi SSID. Saya pengen Meraki juga bisa. Oh, oke. Okay. Ya kan saya bilang saya punya Air Marshal. Ya kan. Air Marshal tuh kalau teman-teman aware tuh kayak semacam apa ya? Kalau saya ngomongnya buat apa? Jamming terlalu kasar kali ya, Mas ya. Ini keren banget. Ini udah saya buktiin sih. Ini udah Kayaknya kebetulan buktiin. ada yang nanya juga nih soal gaming ini ya. Nanti mungkin kita bisa sentuh di situ ya. Ya, ini jujur keren banget. Ini real case ya. Ini saya Oke. coba di rumah sakit. Kebetulan di rumah sakit tuh banyak alat-alat kayak semacam alat kesehatan ya yang mengeluarkan signal gitu ya. Gitu sih. Baik. Bu Sukma, gimana dengan waktu kita? Oke. Okay. Atau kita mau ke Pak David dulu atau bagaimana nih kira-kira? Untuk demonya masih mau lanjut setelah Pak David, boleh Pak? Jadi kita Pak Udah David dulu sekarang, demonya bagaimana? sih udah selesai sih. Oh, demo Udah sudah selesai. selesai. Oke, okay. Baik-baik. Kita nanti Paling kalau saya mungkin simpulin sambil ya, sambil ya, discuss lagi di sorry. Q&A. Boleh, boleh. Paling kalau saya simpulin dikit mungkin ya, ini demonya Mas Hakim, makasih banyak loh Mas Hakim ya. Ini detail banget, saya rasa ya, detail banget dan ini sangat deep, apa deep down banget ini demonya, ini bagus banget. Terima kasih banyak Mas Hakim. Jadi intinya kalau Ya, saya Mas. kategorikan mungkin ini ada tiga ya yang saya tangkap ya. Ini visibility dari Meraki ini sendiri, memberikan visibility ke customer secara lebih, gimana sih caranya gitu kan. Gimana kalau kita pengen pengen tahu kondisi saat ini. Scalability juga, tadi Mas Hakim kayaknya sentuh di situ juga ya untuk
gimana caranya kita mungkin bikin policy secara scalable gitu kan, bikin apa namanya mungkin konfigurasinya secara scalable ya, jadi pengen ngirit waktu, ngirit biaya, kemudian pasti ada reliability-nya karena Meraki ini adalah Cisco gitu kan, jadi kita lebih fokus ke security dulu ya kan, security number one kalau di Cisco kan. Tadi kayaknya sempat nyentuh masalah Talos juga, dan tadi juga ada customer yang nanya soal Talos, kayaknya sudah disentuh juga sama Mas Hakim, so thank you banget ini. Mungkin kita rehat dulu ya untuk demonya. Alas, kalau Mas Hakim mungkin nanti ada lagi kepikiran, mungkin nanti kita bisa masuk ke oke. Okay. Cuman kayaknya di sini kita ada Pak David ini ya, Bu Sukma. Benar nggak sih udah join ya Pak David ya? Iya, oke. Okay. Ngobrol Selamat sedikit siang ya. Pak Oke. David. Kita bisa masuk ke sesi agenda testimoni ya Pak. Telah bergabung bersama kita Bapak David Wirawan selaku Chief Technology Officer dari PT Finansia Multi Finance yang akan memberikan testimoni dan sharing mengenai Cisco Meraki. David? Oh iya, selamat. Oke, selamat siang. Ya, silakan. Selamat siang Pak David. Selamat siang Pak Aril. Mudah-mudahan suara saya. Jadi kalau saya simpulkan mungkin sedikit ya, tadi yang dibilang sama Pak David ini, tim IT-nya kecil, ya kan, kemudian MPLS juga, ya kan, budget IT itu susah, gitu kan, apa yang diminta dibilang sama Pak David untuk minta budget untuk IT susahnya bukan main. Kemudian tuntutan saat ini ya, semakin banyak application lah, segala macam security, gitu kan. Dan akhirnya beliau pun apa ngelirik SD-WAN, gitu kan. Jadi bukan cuma SD-WAN ready aja, ini saya demen banget nih quote-nya Pak David barusan, SD-WAN bukan cuma SD-WAN ready aja, tapi juga simplicity dan scalability. Kayak tadi gimana cara deploy, gimana tadi kalau misalnya tadi ada ulang tahun tadi ya, ulang tahunnya untuk perusahaannya gitu kan, gimana caranya mungkin pemilik bisnis ini bisa ngobrol atau bisa menyampaikan selamat ulang tahun ke semua karyawannya gitu kan, dengan mudah. Sampai mungkin ada joke juga dari timnya Pak David kalau misalnya kayak gini ya udahlah kita tinggalin aja gitu kan, kita bisa makan keluar mungkin ya, itu luar biasa. Terima kasih banyak loh Pak David untuk feedbacknya Pak, dan tim Berka juga terima kasih banyak untuk supportnya selama ini ya, untuk bantu kita juga dan bantu Pak David juga dan timnya. Baik Pak, kita bisa lanjut agenda ya. Oke. Berikutnya apa nih? Kita akan masuk ke kuis dulu atau kita masuk ke tanya jawab dulu nih Bu Supa nih? Atau kita mau saya baca dulu masalah TCO dulu ya? Apa gimana nih? Ya, kuis dulu kali ya Pak ya, untuk penyegaran ya Pak ya. Kuis penyegaran, oke, penyegaran ya, kuis dulu ya. Oke, silakan kuis dulu ya Pak. Untuk silakan, silakan. Setelah itu kita baru masuk lagi ke materi redaksi TCO, kemudian kita ask Q&A, dan masih ada terakhir sesi feedback completion. Oke, sebentar. Saya share screen ya, Pak. Sorry, ini di chat ada pertanyaan dari Pak Budi Hendarto untuk Pak David katanya. Mungkin Pak Davidnya masih gabung sama kita atau tidak? Ya, aku bisa bantu jawab nggak? Oke, pertanyaannya. Ya, jadi pertanyaannya mungkin dari Pak Budi Hendarto adalah bagaimana jika mengalami loss internet connection? Terus, bagaimana nih handle Meraki pada waktu itu khususnya jika ingin mengubah konfigurasi, policy, dan sebagainya? Apakah bisa sharing strategi? Ini sebenarnya bukan strategi ya, ini adalah fitur dari Meraki sendiri. Yang pertama mungkin kalau misalnya mengalami loss internet connection ya, perlu diketahui juga Meraki itu bukan hanya 1.1.1.2, tapi ketika kedua ISP ini mati, downtime, kita mempunyai LTE. Sebagaimana yang tadi saya sudah sebutkan atau mungkin Mas Arya juga sempat sudah mention ya, bahwa LTE itu kita berfungsi untuk mencegah dari sisi ketika ISP kedua ISP kita itu mati. Ya kan? Itu yang pertama. Jadi solusi ini sebenarnya bukan strategi ya. Jadi ini adalah sebuah fitur dari Meraki yang memang sudah disediakan. Yang kedua adalah
Bagaimana jika misalnya memang mengubah konfigurasi atau policy? Perlu diketahui juga Meraki support ketika kita banyak multi-site, lebih dari 100 cabang. Saya yang udah ngerasain, kita bisa push config ke semua perangkat yang lebih multi, yang multiple ya, secara lebih dari satu perangkat. Itu bisa juga. Jadi nggak perlu satu persatu ya. Kalau satu persatu ya kita juga effort ya, seperti itu. Nah inilah lebih ke arah fleksibilitas kita gitu ya. Dan fleksibilitas kita juga. Ini sebenarnya untuk menjawab pertanyaan Pak Budi ini, ya, sekali lagi Pak, ini bukan bukan strategi, tapi memang Meraki tersebut juga sudah mempunyai fitur untuk menanggulangi hal-hal seperti ini. Saya rasa mungkin apakah Mas Ariel mau nambahin? Belum. Kayaknya sporon ya mas ini ya, kayaknya udah dijawab semuanya. Terima kasih. Ya, betul, jadi itu sebetulnya sudah ada di situ ya. Jadi bukan strategi atau bukan apa yang bisa kita kerjakan, sudah ada di situ, tinggal dari kitanya aja yang mengerjakan gitu kan. Sudah available itunya gitu. Pak Budi, mungkin semoga telah menjawab ya Pak pertanyaannya. Kita masuk ke kuis lagi untuk penyegaran dulu. Panelis kagak boleh ikut ya? Panelis coba. Sorry deh, belum diganti. Boleh Pak, kan rame Pak. Nggak apa-apa. Oke, masuk lagi ke menti.com. Kodenya kali ini 630485. Sama seperti yang tadi, masih 4 kuis. Higher point for the right and the faster sensor. Itu mungkin bisa dicek. Untuk kodenya, iya, untuk kodenya. Kalau sudah, saya akan mulai. Kita punya 75 partisipan di sini. Biar nggak terlalu sepi ya, saya juga bantuin jawab satu pertanyaan lagi nih. Tadi ada yang nanya, bagaimana kalau controller merakinya tersebut down gitu ya? Ini secara khusus sebenarnya ada suaranya, data center meraki. Halo? Ya, silakan Mas Hakim. Kita bisa ya, ngobrol aja sambil nunggu Bu Sukma ya. Oke. Okay. Okay. Ya, tadi ada yang nanya. Dari Pak Ramadhani ya, kalau nggak salah ya. Karena itu udah mulai musiknya itu keluar tuh. Tadi nggak ada musiknya semuanya. Oke, baru 37 ini yang join. Oke, sambil nunggu mungkin Mas Hakim, sambil nunggu yang lain join. Gimana, silakan Mas. Iya. Aku lanjut ya. Jadi boleh, boleh. Pertanyaan tadi itu adalah, jadi kita mempunyai data center sangat banyak ya, terutama ya, untuk di hub kita yang paling terdekat itu ada di Singapura gitu ya. Terus juga di hub-hub berikutnya juga Mas Ariel yang lebih tahu ya. Karena jujur setahu saya itu memang hub terdekat data center yang ada di Cisco itu di HQ Singapura sih. Jadi kalau ditanya, ketika ada downtime dari sisi dashboard Meraki, mungkin pasti ada ya. Saya nggak munafik bilang enggak. Cuman yang jelas kita mempunyai redundansi lebih dari 10 data center yang ada di worldwide. Seperti itu sih. Jadi untuk masalah downtime menurut saya agak sedikit nggak mungkin ya. Karena kita mempunyai SLA 99,9999%. Serius nih. Yeah. Kayak gitu betul. Sih, aku tahu. Masih ada masalah ya, tapi emang betul 99,9999% gitu kan. Jadi ya sangat-sangat apa minim banget gitu ya. Kalau misalnya memang ada kendala, karena betul tadi memang kita ada multiple data center dan yang paling dekat untuk Asia Pasifik itu adalah di Singapura. Itu keuntungannya. Oke. Okay.
Kita mulai ya, sudah 45 yang join. Silakan, silakan kita Bu. start quiznya. Storage option di Meraki kamera MV 96 GB, 128, 256 atau 364. Mas Haki ini mainan tiap hari ini kayak gini nih. MV Meraki kamera. Oke, ada 17 nih yang betul. Siap, 256 yang betul ya, Pak. Oke, siapa nih yang menang nih kira-kira, Pak? Bapak Hamdani dari BPPT. Mantap. Leaderboard Selamat sementara. Hamdan. Oke, next Oke, soal nomor sementara ya, 2. sementara ya. Oke, oke. Sementara, Pak. Siap, siap, siap. Jangan terlalu Tapi ini nanti dulu ya. pertahankan, Pak, fastest-nya, Iya. Pak. Oke. Untuk mengaktifkan Meraki Network, apa saja yang diperlukan oleh user? Apa nih kira-kira? Gateway, Edge, Access Point, Bridge, atau Repeater, Controller, atau semua? Wah, benar nih, Pak, banyak yang jawab. Wah, kayaknya udah Semua familiar tipe, berarti ya. iya. Udah familiar berarti Oke. 2 jam kita ngobrol udah familiar ya. Terima kasih loh Iya. semuanya. Oke, okay. Gimana nih sekarang posisinya? Sekarang masih paham Dani atau berubah? Wah, agak tricky nih. Antara Pak Nodi kayaknya nih Berubah sama. nih di Bapak Oh, Nodi. berubah. Selamat Bapak Nodi. Oke. Pertahankan, Pak. Kita lanjut soal berikutnya. Meraki intuitif ya, Meraki fitur intuitif. rich ya, web-based interface disebut juga sebagai apa nih? Oke, okay. Dashboard, Pandora, Insight, atau Atau Rhapsody? Rhapsody. Oh, Rhapsody kayaknya nih. Bohemian, Pak. Oh ya, itu lagunya Queen ya Bu ya. Oke, ini juga banyak. Banyak yang salah ini. Dashboard kita sebutnya. Ya, cuma butuh dashboard aja sih. Itu aja. Iya. Oke. Satu lagi ya, Bu ya, atau masih ada? Ah, siapa nih kira-kira nih? Masih Bapak Masih Nodi. Pak Nodi. Wah, ini. Oke, selamat Pak Nodi, Pak Alif, Pak Agus. 1, 2, 3. Tiga ya. Oke. Oke. Satu lagi Soal ya, Bu. terakhir ini, Pak. Oke, siap. Pertahankan ya. Yang Manakah yang tidak tidak termasuk termasuk Meraki Meraki Access Access Point Point? Wi-Fi 6. Wi-Fi 6. Oke, mana aja nih? Teknologi terbaru Wi-Fi, Ya. Wi-Fi 6. MR36, 46, 55, atau 56? Tiga, dua, satu. Oke. Ini 36. Oke, Jangan. yang seri yang paling lama ya, Seri. Pak. Ya, paling lama. Jadi pokoknya yang tidak termasuk Meraki Access Point ya, yang Wi-Fi 6 ya itu lima, yang 55 sebetulnya ya. Iya. Oke. Kita lihat Pak Siapa champion nih? kita. Boleh. Wah, kayaknya agak Oke, bersaing Pak Nodi. ketat banget ini, ketat banget Selamat ya. pada Pak Nodi dari Oke. Infocom. Very very close ya ternyata ya tiga orang ini ya Pak Nodi, Pak Agus, Iya. Pak Belum kayaknya deketan banget ini skornya. Betul, Wah, betul. selamat. Jadi, untuk semua penerima hadiah, kami akan lakukan validasi dulu, Pak, sebelum OVO atau GoPay-nya dikirim ke nomor handphone masing-masing. Baiklah. Kita punya Pak Nodi, di sesi kali ini punya Pak Nodi juara 1, juara 2 Pak Agus Gunawan, juara 3-nya Pak William dari Eco Green. Selamat siang William, senang berjumpa kembali. Oke Pak Aril, kita lanjut ya. Oke, okay. Boleh. Siap. Saya mau bahas Ini soal saya stop SEO. sharing. Oke, okay, silakan. SEO. Sama kalau boleh minta apa namanya akses untuk share konten lagi Bu Sukma. Iya, oke Pak. Ya, makasih.
Oke, silakan Pak Ari. Oke, sih. Setelah ini kita coba jawab pertanyaannya ya, supaya nggak lupa juga. Setelah TCO-nya saya singkat aja. Nggak makan waktu juga, paling cuma 5 menit. Habis itu kita coba jawab pertanyaan yang masih yang sudah ada. Kayaknya Bu Sukma udah kumpulin semuanya juga ya, supaya lebih cepat. Oke, saya langsung share screen saya lagi nih. Mohon infokan kalau bisa kelihatan atau enggak ya. Oke, masuk ke TCO. Kelihatan Bu Sukma dan tim semuanya? Ya, yep, got it. Kelihatan, ya? Pak. Oke, ini total course ownership-nya dari Meraki ya. Tadi yang dibilang sama Pak David itu sangat, apa namanya, melekat banget ya, gitu kan. Informasi yang disampaikan oleh beliau itu betul banget. Jadi, kita tuh pengen ngebantu kayak misalkan perusahaan yang tim IT-nya kecil, tapi kalau misalnya memang apa, dalam skala yang besar kayak perusahaannya Pak David ini ya, yang punya cabang di seluruh lokasi Indonesia, itu sangat memudahkan sekali. Oke, ini kita kalau ngomongin masalah CAPEX dan OPEX-nya Meraki ya, mungkin ini kita ikut dari apa namanya analoginya, apa namanya, ini apa sih namanya istilahnya, S1 mungkin ya, teori S1 ya, seperti itu. Jadi kalau dengan Meraki itu ya, gimana sih caranya Meraki win gitu kan. Meraki win itu kita menang dari total hardware purchase gitu kan, itu hanya one time only aja ya. Jadi yang tadi diinformasikan sama Mas Hakim juga seperti informasi juga, kita cuma beli hardware-nya aja gitu kan, itu emang on premise gitu kan. Setelah itu udah untuk berlangganannya kita pakai license tadi kan, seperti itu. Dan itu kita nggak pakai tambahan apapun lagi, kita nggak pakai controller lagi, nggak perlu ada hardware tambahan lagi gitu kan. Semuanya sudah termasuk, kayak misalkan fitur update, security update tadi saya sempat bahas juga ya, itu sudah termasuk di situ juga. Selama kita berlangganan Meraki ya kan, ini semuanya akan kita update ke customer tanpa ada biaya tambahan apapun. Kemudian jadi ini memudahkan untuk deployment cost-nya juga ya. Deployment cost pastinya lebih mudah gitu kan. Karena cost engineer itu kalau misalkan saya kebetulan di Australia ya saat ini, untuk engineer itu lumayan mahal. Mereka itu kalau misalkan kita hitungkan ya, gaji mereka per tahun itu mungkin sekitar 100K misalkan seperti itu. Dan untuk cost engineer itu ternyata memang per jamnya itu kalau kita apa namanya bagi per jamnya gitu, ternyata mahal banget, bisa sampai $100 per jam untuk konfigurasi doang gitu ya. Nah, dengan Meraki ini misalkan satu kali deployment aja, istilahnya tadi yang Mas Hakim sempat bilang juga, Pak David juga sempat bilang kayak masalah apa namanya untuk push config gitu ya, untuk lebih scalable itu bisa dari situ juga. Jadi intinya sangat-sangat apa namanya sangat membantu untuk deployment cost, time juga gitu kan. Kemudian untuk ongoing cost juga kita nggak ada lagi, tadi saya bilang juga kita nggak pakai controller gitu kan. Nggak perlu pakai tambahan dashboard apapun lagi. Mungkin dengan produk yang lain kita kalau misalnya ada fitur tambahan yang kita pengen request, itu mereka harus bayar tambahan license lagi ya, atau mungkin harus menggunakan dashboard tambahan lagi. Dengan Meraki itu enggak, cuma satu aja. Jadi intinya gitu kan, kita ini bisa bisa save, ini berdasarkan survei ya, maksudnya bukan 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 survei bohong-bohongan, tapi ini benar berdasarkan survei dari customer kita ya. Kita apa namanya tanya sama customer kita sendiri gitu kan, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Malah ada sampai yang customer yang bisa save sampai 90% gitu, daripada tradisional cost ya, Bu Sukma. Kemudian ini contohnya aja ya, contoh ngambil contoh untuk retail aja misalkan seperti itu. Ini kalau kita pakai yang solusi yang tradisional versus Meraki ya, kita ngomongin mungkin dari hardware mungkin kelihatannya Meraki kayaknya lebih mahal ini kan, lebih mahal. Cuman dari deployment cost ya. Tadi kita ngomongin masalah apa nih, masalah gaji untuk engineer gitu kan. Kemudian kita ngomongin masalah ongoing cost. Nah, dari Meraki ini ternyata memang tadi saya bilang ongoing cost-nya itu cuma bayar license aja gitu kan. Kebayang nggak kalau misalkan sekarang Bapak Ibu beli Meraki license yang minimal 3 tahun, itu akan mendapatkan ekstra setahun gratis. By the way, ini nanti akan saya informasikan ya. Ini promosi yang berlaku saat ini. Jadi ini investasi yang luar biasa banget gitu kan. Jadi dalam 4 tahun ini Bapak Ibu nggak perlu ngeluarin apapun lagi. Jadi betul punya hardware gitu kan on premise. Habis itu kita pakai cloud dashboardnya itu dengan menggunakan subscription. Totalnya kalau misalnya kita compare gitu kan, ini mungkin sebelah kiri ini 13.880 compare dengan 2.308 ya. Ini sangat-sangat apa? Ternyata sangat signifikan sekali. Jadi intinya kalau misalnya sekarang bisnisnya sangat grow ya, dari budget yang ini yang ada sekarang ini bisa dipakai buat bisa dibangun untuk apa namanya 6 titik lokasi ya, seperti itu dibandingkan dengan satu lokasi. Jadi 3 tahun Cisco Meraki license gitu ya, subscription itu bisa save bisa sekitar 80% ya dengan menggunakan Cisco Meraki. Oke, kemudian kita langsung masuk aja mungkin ke Q&A tadi. Kayaknya Bu Sukma juga udah siapkan apa namanya pertanyaan-pertanyaannya ya, Bu. Silakan mungkin kalau misalkan mau dibacakan lagi pertanyaannya, kita bisa jawab bareng-bareng dengan Mas Hakim juga mumpung Mas Hakim ada di sini. Oh,
Oke, Pak Aril, pertanyaan yang pertama itu datang dari Bapak atau Ibu Rene Tangkilisan. Apakah Cisco Merak Access Point punya fungsi MAC authentication lokal? Kemudian jika ke cloud dan ketika misalnya internet kita mati, apakah bisa tetap connect ke access point yang ada? Oke, Mas Haki mungkin mau coba mau Mas Haki mau coba bantu dulu, silakan. Tadi kayaknya sudah sempat disentuh juga sih masalah apa namanya masalah data center juga ya Mas ya, masalah connection juga. Silakan Mas Haki. Jadi tadi pertanyaan ini sebenarnya sudah terjawab lagi pas saya demo juga ya. Yang pertama mungkin masalah MAC authentication yang saya di-challenge oleh customer. Ketika customer menanyakan, Mas, saya punya challenge buat Meraki. Kalau memang ini bisa, saya akan beli untuk di masing-masing set saya. Oke, challenge saya itu adalah ketika kita ada autentikasi di lokal, by MAC, ya kan? Yang tadi saya bilang, dia ada pilihan by MAC, MAC address, gitu. Ketika MAC address ini saya cloning, terus apakah impact-nya? Apakah impact-nya ini bisa berjalan sesuai dengan cloningan MAC address? Karena dia membandingkan dengan the others product, dengan produk yang lain bahwa di cloning dia jalan, gitu. Nah, itu saya di challenge dan saya coba, saya di situ mencoba buat setup ya. Dari sisi konfigurasinya, dan dia coba untuk mengcloning dari sisi MAC address-nya. Ya ini so far dia nggak bisa, dia nge-lock di sisi MAC address karena dia mempunyai semacam unique ID yang saya tahu. Seperti itu. Itu dari MAC address ya, MAC authentication. Kalau masalah menjawab yang tadi data center itu, tadi sudah saya jawab juga. Mungkin data center Merak itu nggak satu, nggak dua, nggak tiga ya. Yang saya tahu itu data center Meraki itu lebih dari 10 di seluruh negara, di seluruh hub. Kita ngomongnya hub ya. Hub-nya itu yang paling dekat dengan Indonesia adalah di Singapura. Seperti itu. Dan kalau untuk yang lainnya mungkin di US pasti ya. Cuman di titik-titik tertentu saya juga harus ngecek di sisi by location juga. Seperti itu. Jadi kategori, kita nggak munafik. Kita sebagai orang prinsipal pasti mengakui untuk adanya downtime pasti dikarenakan ya entah mungkin kita menambah dari sisi capacity server atau mungkin kita expand, itu pasti ada downtime. Namun hal tersebut tidaklah terjadi dikarenakan kita mempunyai multi data center. Jadi ketika data center A lagi ada maintenance ya otomatis kita akan mengalihkan ke data center yang lain. Replikasinya seperti itu sih. Mungkin Mas Aril mau ada yang ditambah. Sudah komplit sih Mas, itu sudah benar jawabannya. Jadi ya walaupun networknya ada masalah kayak gitu, misalnya down kayak gitu, karena kita ada data center, multiple data center, jadi otomatis kita tetap apa namanya bantu untuk ya gitu. So 99%, 99,99% uptime email, uptime garanti, mohon maaf. Connection. Jadi teman-teman jangan membayangkan bahwa data center kita itu kayak public atau private cloud ya. Ini betul, betul, banget. Betul. Ini mesti ya mesti diinformasikan juga ya betul. Terima ya, kasih Mas. Jadi jangan sampai misunderstanding juga. Data center Cisco itu banyak. Jadi don't worry, we'll be happy. Wah, quote-nya bagus nih. Don't worry, we'll be happy. Nah, quote-nya bagus banget nih. Oke. Okay. Thank you Mas Hakim. Makasih Mas Hakim. Aril, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Oke. Okay. Ya cepat ini sudah masuk jam makan siang. Oke, okay, kasihan ini. Sorry, okay. Sorry. Kelamaan kita. Oh, iya, dari Pak Ramadhani, Bungalun KSO PEP. Apa perbedaan yang mendasar antara Meraki dan Viptela? Tadi sudah dijawab ya, sepertinya ya, Pak? Tadi Mas Hakim kayaknya sudah. Iya, Mas Hakim ya. Sudah sentuh. Kemudian kelebihan yang bisa didapat dari SD-WAN Meraki, juga tadi kita sudah banyak bahas. Kemudian bagaimana jika perangkat Meraki terputus koneksi ke kontrolernya? Apakah konfigurasi tetap ada di device tersebut? Nah, ini saya mau bantu jawab tambahin sedikit ya. Oke, okay, silakan Mas. Meraki. Jadi ketika kita baru beli Meraki nih misalnya nih perangkatnya baru di unboxing nih misalnya sama Mas Aryo. Terus saya udah tahu nih serial number sama untuk mengklaim posisi Meraki tersebut. Karena ketika kita mau masukin itu ke controller cloud, itu kan harus kita klaim dulu ya. Kita klaim dulu. Ketika kita klaim, barulah ke register lah ibaratnya. Nah, ketika Mas Ariel masih pegang-pegang, belum dicolokin ke listrik, itu bisa saya langsung konfigurasi itu. Jadi ketika nanti Mas Ariel nyolokin, terus dapat koneksi internet, semua config yang saya colok, itu langsung push config ke dalam. Betul begitu nggak, Mas?
Betul sekali, Mas. Itu makanya kenapa kita apa namanya bilang ke customer kita ya, Bapak misalnya, ada customer kita nanya nih, Mas Ariel pengiriman berapa lama sih ke Indonesia? Saya butuh buru-buru banget nih, gitu kan. Soalnya pengen buru-buru jalan lah istilahnya gitu kan. Paling enggak mungkin untuk konfigurasi kita udah jalan. Oh, Pak, nggak masalah gitu kan. Pengiriman memang ke Indonesia agak lama, ya tahu sendiri lah ya seperti itu. Mungkin ada masalah custom juga gitu kan, mungkin bisa beberapa minggu. Nah, cuman walaupun barang yang belum sampai ke tangan kita, apa yang bilang sama Mas Hakim itu betul, walaupun kita belum nyolok-nyolokin gitu ke listrik kita, itu kita sudah bisa konfigurasi karena kita sudah punya license ya kan yang bisa diklaim, kita bisa langsung melakukan konfigurasi di situ. Jadi pas barangnya sampai itu tinggal plug and play aja seperti itu. Makasih Mas Hakim. Thank you Pak Hakim, Mas Aril. Pertanyaan lagi masih dari Pak Ramadhani, sepertinya ini untuk fitur AMP di Meraki, apakah itu optional atau sudah include license-nya? Sudah include. Sudah include, baik. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Teguh Wahyudi. Nah, seperti yang kita kenal, Sisko memiliki banyak produk seperti Katalis, Aeronet, Meraki, dan lain-lain. Di segmen mana posisi Meraki? Jika Meraki memberikan full stack solution, kenapa masih ada Aeronet, Katalis, dan lain-lain? Oke, dan seperti yang kita ketahui, kontrol Meraki berada di cloud. Apakah kita masih tetap bisa melakukan kontrol on-premise? Kemudian, apakah perlu membeli license dashboard atau sudah include hardware? Dan untuk Meraki Access Point MR, apakah kontrolnya cloud-based? Ini pertanyaannya borongan. Satu-satu, Pak. Baik, kita jawab satu-satu. Aku kenapa masih ada Aeronet, Katalis, dan lain-lain? Iya, silahkan. Mas Hakim. Ya, jadi, Sebenarnya untuk masalah positioning antara Meraki dengan Cisco Aeronet, ya misalnya Aeronet atau Katalis atau dan sebagainya, ya saya nggak setuju kalau kategorinya Meraki dibilangnya untuk medium to small, ya. Saya kurang setuju. Karena balik lagi, saya sendiri sering banyak ketemu dengan customer ketika dia bilang, Pak, ini scalability small itu, Pak, dari sisi networknya. Ternyata pas kita lihat di small, tapi smallnya itu butuh kayak throughputnya tinggi, terus kayak butuh session concurrent-nya juga tinggi, throughput bandwidth minimalnya juga tinggi. Jadi ini nggak bisa dikategorikan untuk medium, small, atau large, ya. Mungkin kategorinya seperti ini sih, kalau misalnya memang teman-teman butuh provisioning ke customer atau engagement, yang pertama yang harus diukur adalah dari sisi teknisnya dulu sih. Jangan melihat, oh ini pabriknya kecil nih, ini pabriknya gede, kita kasih Meraki, ya kan? Karena terlalu overkill dari sisi budget, seperti itu. Jadi nggak bisa. Kalau teman-teman mempunyai pemikiran seperti itu, Meraki juga punya perangkat yang gede loh. Ayo, saya mau adu dengan FTD juga bisa masalah throughput kategorinya. Namun ada beberapa fitur di Meraki yang tidak ada di FTD atau ASA, tapi di ASA juga tidak ada fitur yang ada di Meraki. Jadi masing-masing by feature. Jadi lihatnya mungkin pertama goalnya apa, parameter goalnya tuh apa, ya kan? Entah itu di sisi, oh oke, okay, kalau pakai Meraki saya udah include semuanya, dashboard, monitoring, segala macam, ya kan, security udah semua satu paket gitu. Tapi coba kalau misalnya kita mengambil contoh kayak di Aeronet, emang Aeronet controllernya gratis? Kagak ada. Ketikapun ada yang sekarang fitur Mobility Express, oke, okay, kita bicara Mobility Express. Mobility Express juga mempunyai limitasi loh. Harus bisa dijoinkan maksimal, minimal 50 akses point, lebih dari itu ya harus beli controller. Nah, jadi masing-masing tuh ya harus tahu goal-nya dulu sih, parameternya, customer tuh engage itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, baru ke by feature. Jadi jangan melihat dari provisioning, oh Meraki itu kecil, buat scalable yang ke arah medium ke bawah, nggak juga. Saya punya Nodi Wings, masih gede bagong, ya kan? Gede banget loh deployment-nya, ya kan? Tapi buktinya mereka bisa pakai Meraki. Kenapa? Karena itu goal-nya mereka A, B, C, D parameternya. Seperti itu sih mungkin. Mas Hakim, lagi-lagi itu sporan banget jawabannya ya, Mas. Technical kayaknya Mas Hakim sudah nyentuh. Itu kan dari segi positioning juga itu sangat menyentuh sekali ya. Jadi tergantung dari kondisi, tergantung dari tujuan dari perusahaan tersebut ya, gitu kan. Cisco ini merupakan perusahaan yang sangat smart ya, kalau saya bilang Bu Sukma gitu kan. Pastinya perusahaan smart ini punya banyak solusi untuk customer kan, gitu
misalkan. Jadi nggak cuma Meraki aja, mereka juga masih punya yang apa tradisi yang klasik, misalkan kayak Catalyst dan Aeronet dan sebagainya. Ya lagi macam tergantung dari goal masing-masing customer sendiri ya. Dan apa yang dibilang Mas Hakim, kalau Meraki ini mainnya cuma di SMB aja itu nggak benar. Kita pun sekarang mainnya di enterprise ya. Mas Hakim sendiri terus ngomongin soal customer-nya beliau. Dan Pak David ini juga sebetulnya kan dia customer enterprise kita juga. Seperti itu. Jadi tergantung dari goal ya. Maunya seperti apa, dan pastinya Meraki apa Cisco ini kan pengen memberikan kemudahan sama customer. Customer maunya seperti apa? Kita kasih solusi seperti itu. Siap. Oke, semoga terjawab pertanyaan dari Pak Ahmad. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Roni Gunawan. Saat ini masih ada karyawan kami yang bekerja di rumah. Untuk itu perusahaan menyediakan laptop dan VPN akses agar karyawan yang bekerja dari rumah dapat mengakses and computing yang ada di meja kantornya. Dengan demikian karyawan bisa bekerja seolah-olah yang bekerja di kantor. Apakah solusi Cisco Meraki bisa memberikan value added atas situasi yang ada di kantor kami saat ini? Mohon berkenan memberikan penjelasan lebih lanjut. Justru dengan adanya webinar ini, ya kita sebenarnya mempromosikan work from home itu sih. Makanya yang tadi saya bilang, selain kita bisa SD-ware, ya kan, kita juga bisa yang namanya auto client VPN ya. Jadi ketika misalnya teman-teman nih, kalau untuk VPN kan biasanya ada yang berbayar ya, pakai ditanamin agent masing-masing end device gitu, itu ada. Balik lagi, kita juga support untuk masing-masing ke end device juga. Itu ada beberapa settingannya juga bisa dilihat nanti di data sheet. Itu juga bisa. Yang jelas kita support untuk auto VPN seperti itu. Oke, Pak Hakim. Masih ada berapa pertanyaan lagi ya, Bu Sukma ya? Masih ada. Coba sebentar, kita cepatin aja ya. Ya, mungkin yang kira-kiranya sudah dibahas oleh Mas Hakim, mungkin kita bisa skip. Seperti okay. Yang kira sudah sentuh ya maksudnya ya. Iya. Kita jawab dengan cepat saja. Ini dari Pak Sigit Yusuf Nugroho. Apakah dapat mengatur koneksi WAN, LAN, wireless LAN di dashboard, dan apakah profil aplikasinya selalu auto update sesuai dengan perangkat yang terpasang? Iya, siapa jawabannya? Tadi sudah ditunjukkan. Halo, Pak Aril. Diulangi kembali pertanyaannya, mohon maaf, Bu. Bisa diulangi. Apakah dapat mengatur koneksi WAN, LAN, wireless LAN di dashboard, dan apakah profil aplikasinya selalu auto-update sesuai dengan perangkat yang terpasang? Ya, tadi kan saya sempat informasikan ya, kalau... Ya, betul. Jawabannya betul. Sudah sempat, seingat saya juga Pak, sudah sempat kita bahas. Kita lanjut ya Pak. Oke, untuk Pak, pertanyaan dari Pak Novianto Wijaya, sejauh apakah transfer knowledge ke user untuk penggunaan Meraki? Karena tidak semua orang bisa langsung menggunakan perangkat ini. Menurut pengalaman sih, gak butuh waktu lama ya Pak, selanjutnya bisa explore sendiri ya Pak. Transfer knowledge sih, jujur aja. Betul, ya, gak perlu sebetulnya. Jadi tinggal bisa explore sendiri ya Pak? Yap. Oke. Selanjutnya dari Pak Herwin Sinaga, Meraki MX apakah bisa set firewall berdasarkan grup? Misal staff admin tidak bisa akses YouTube atau streaming. Oke, korek, bisa Pak. Tadi sudah kita tunjukkan dan kita bahas. MFA, kalau harus pakai third party apakah ada referensi? Itu juga udah aku jawab ya, kita udah support multiple aplikasi ya. Tadi sudah disentuh banyak sama Mas Hakim ya, Bu Sukma. Oke, okay, sudah juga ya. Oke, okay, yeah. Siap. Pak Gunawan Tampi, untuk menu power, apa ada semua di security dan SD-WAN, MX? Menu power. Sepertinya ada ya, Pak, di semua MX ya, Pak. Maksudnya mungkin bisa dijelasin lagi, maksudnya menu power seperti apa? Iya, ini pertanyaan untuk menu power, apa enggak semuanya di security dan SD-WAN, tidak semua ya, MX? Saya kurang begitu jelas pertanyaannya ya Bu ya, mohon maaf. Menu power okay. Pasti seperti apa? Mungkin power supply kali ya kalau saya power lihat. Power supply? Ya. Oke. Okay. Kalau power supply ada ya, selama dia ada powernya ya, kayak switch, SD-WAN, itu ada semua, kecuali di ada kayak semua. Meraki Insight kan nggak pakai power gitu ya. Ya itu kan cuma license aja, betul. Itu license, yeah. Gitu. Jadi yang semuanya itu ada.
Ya, selama itu hardware pasti ada, Bu. Oke, siap. Selanjutnya dari Pak Muhammad Hamdani. Apakah ada rekomendasi khusus terhadap internet connection bandwidth dan latensi saat MR ingin connect ke MX? Selain itu, bagaimana metode yang digunakan oleh MR saat bangun VPN ke MX? Ke headquarter, karena biasanya inbound traffic ISP rumahan tidak dibuka bebas. Oke, gimana tuh Mas Hakim? Gimana? Sorry, saya belum. Agak kecepatan tanya ya. Sorry, Pak Hakim. Yeah. Apakah ada rekomendasi khusus terhadap internet connection bandwidth dan latensi saat MR ingin connect ke MX? Rekomendasi khusus ya, dari MR pengen connect ke MX ya. Okay. Yeah, selain itu, apakah metode, bagaimana metode yang digunakan oleh MR saat membangun VPN ke MX, dalam hal ini ke headquarter? Karena biasanya inbound traffic ISP rumahan tidak dibuka bebas. Kalau untuk mau connection, kalau masalah requisite sih kagak ada ya. Minimum bandwidth dan segala macamnya itu nggak ada. Cuma, ada requirement-nya. Ya, nggak ada requirement sama sekali sih. Cuman kalau untuk dari rumah, ngedeploy-nya itu ya paling pakai auto VPN tadi sih. Ya. Seperti itu. Tadi kan kita ngomongin semua auto VPN ya, kayak bikin VPN tunnel, kemudian kita nanti langsung masuk ke preset key. Kalau mau preset key berarti dari administratornya, dari headquarter gitu kan. Ya, oke, baik. Ini saya chat di kolom chat email saya dan email Pak Guntur selaku research BRK. Bila ada pertanyaan lebih lagi, kita bisa discuss setelah sesi ini, setelah kita hari ini. Oke, pertanyaannya sudah semua. Ya, betul, sudah semua. Kalau begitu, kita masuk di sesi terakhir ini, Pak. Terakhir aja, Bu. Ya, saya ini satu slide lagi. Satu atau dua slide lagi. Tadi saya ngomongin masalah promotion juga sama gimana caranya mau get in touch sama Mas Hakim yang sangat jago banget masalah merakinya gitu kan, luar biasa. Iya. Pengen ngobrol sama tim BRK juga. Sampai tahu pengen ngobrol sama saya juga. Saya nggak ada alamat email saya misalnya yang saya taruh di slide, tapi mungkin nanti mungkin Bu Supa bisa bantu kirim alamat email kita ya, Bu, ya. Okay. Alamat email saya dan Mas Hakim ke Bapak Ibu semua. Ini ya. Terakhir aja sih. Slide terakhir ya, saya janji. Nggak lama-lama banget, mohon maaf agak ganggu makan siangnya. Karena berat. Menarik sesinya ya, mohon maaf karena sampai hampir setengah. Oke, okay. Kelihatan ya, screen-nya masih ya. Oke, okay. Berikutnya adalah next step. Saya sarankan untuk selalu cek Meraki website ya. Kita juga ada Meraki community juga kalau pengen tahu, pengen tanya-tanya gitu kan. Belum pede banget, belum pede 100% soal Meraki, itu ada community juga, bisa ditanya, itu yang jawab nanti akan entah itu dari kami sendiri ataupun dari customer yang sudah menggunakan Meraki. Mungkin kayak Pak David tadi mungkin bisa bantu jawab juga. Untuk Meraki ini kita harapkan biasanya memang kita harus ada selalu apa namanya trial ya. Mohon maaf untuk Meraki di Indonesia, kita masih belum bisa see try by, walaupun moto kita di seluruh dunia adalah see try by, maksudnya kita nanti kasih free gear untuk trial, ini masih belum bisa karena terbentur masalah custom ya, Bu Sukma. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang pengen coba produk Meraki, nggak apa-apa, kita bisa langsung ngobrol aja sama BRK, nanti saya bantu untuk bikin license-nya, ya kan? License kita ini bisa sampai 30 hari, Bu Sukma. Untuk alatnya nanti kita bisa cari tahu lah ya. Kalau nggak salah di Cisco Indonesia kita ada punya beberapa alat. Mas Hakim boleh dikoreksi ya kalau saya punya, kalau kita di sana di Indonesia ada beberapa alat juga. Mas Hakim mungkin tahu ya, kita punya beberapa juga ya. Siap. Untuk trial ya Pak, POC okay. Trial. Untuk trial, POC trial okay. Betul. Nah, kita ada di Cisco Indonesia, kita ada beberapa. Dari pihak distributor, mungkin dari pihak partner, juga dari BRK juga, mungkin ada juga bisa dibantu dari situ. Kemudian okay, terakhir okay. Untuk kontak Meraki Rep, nanti mungkin Bu Sukma bisa kirimkan alamat email saya ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu, sama alamat emailnya Mas Hakim juga, kalau pengen ngobrol-ngobrol soal Meraki, happy to help ya. Kemudian yang terakhir, untuk promo. Ini promo ini sebetulnya berlaku sudah lumayan lama, Bu Sukma, dari awal fiscal year-nya Cisco ya, untuk FY20 ini. Cuman masalahnya berlaku hanya sampai dengan tanggal 25 Juli. Ini namanya first year on us. Tadi saya sempat ngomong juga, ini kalau misalkan Bapak Ibu beli Meraki, ya kan? Kita nggak peduli mau berapa unit, mau cuma satu unit doangan ya, Meraki hardware, ini Meraki hardware, dengan license minimal 3 tahun, akan mendapatkan ekstra setahun gratis, Bu. Ya. Jadi kalau misalkan beli 3 tahun, dapatnya berarti 4 tahun. Kalau beli 5 tahun, 6 tahun gitu ya. 7 tahun, mulai 8 dari tahun. 3 tahun ya, Pak? Mulai dari 3 jadi tahun. Jadi kalau yang 1 tahun belum eligible ya, Pak?
Satu tahun belum eligible. Mungkin tahun depan nggak tahu ya Bu ya, mungkin ya berubah-berubah. Cuman yang jelas ini untuk sampai tanggal 25 Juli ini masih berlaku. Sampai tanggal 25 Juli ini, oke, berarti satu bulan lagi. Satu bulan lagi. Ini otomatis ya Bu ya. Nanti selama Bapak Ibu claim license di dashboard, otomatis nanti masa berlakunya 4 tahun di dashboard itu ya. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain lagi, nggak perlu telepon Bu Sukma lagi. Bu Sukma ini kenapa nggak bisa masuk? Nggak. Claim license masuk 4 tahun. Jatuhnya kalau beli 3 tahun ya. Ya ini nggak berlaku untuk renewals. Kemudian kita juga ada promo untuk working from home ini sebetulnya Bu Sukma. Untuk promo MX ya, namanya promo MX dan MI. Ini diskonnya sudah kita bikin secara khusus gitu kan. Saya rasa teman-teman BRK juga sudah available, sudah tahu informasinya. Jadi kalau misalnya teman-teman apa Bapak Ibu ada request untuk produk MX kita, diharapkan apa namanya jangan sampai lebih telat dari 25 Juli karena diskonnya sangat-sangat bagus banget ya, atraktif sekali gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung tanyain ke saya untuk masalah diskon, nggak apa-apa. Nanti Bu Sukma kirimkan emailnya ke Bapak Ibu. Satu lagi mungkin kalau misalkan Bapak Ibu tertarik untuk ngikutin webinar Meraki ya secara apa namanya continuously gitu ya, kita ada sebetulnya on demand ya. Cuman memang pakai bahasa Inggris ya, seperti itu, nggak apa-apa. Bisa diikutin juga. Ini tiap minggu kita ada temanya beda-beda juga Bu Sukma. Ini buat apa namanya bantu Bapak Ibu mungkin untuk lebih memahami atau lebih mengenal produk Meraki. Paling itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ariel, Pak Hakim. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian customer kami mengenai promo offer extra one year, kemudian trial license atau POC dan juga best discount, nanti setelah acara ini bisa langsung menghubungi BRK sales atau representatif yang biasa berhubungan dengan customer masing-masing. Oke, kita sampai di penghujung acara, Pak. Masih ada satu sesi lagi sih dari kami, yaitu sesi feedback form compression. Ini saya mau share screen. By the way, senang banget ya, ini semua pesertanya atraktif sekali, banyak pertanyaan, justru saya jujur malah banyak senang sih ya, jadi mereka aware, kita juga sama-sama tahu ya bahwa fitur by fiturnya juga mereka akan lebih paham ya dari sisi teknologinya sih. Thank you semuanya, thank you banget. Thank you. Jujur ini pertanyaannya juga bagus-bagus, bagus-bagus semua Mas Hakim ya, pertanyaannya ya, sangat-sangat berarti sangat kritik gitu kan, berarti mengikuti banget nih kayaknya di session kita kali ini. Makasih banyak Bapak Ibu semuanya udah nyebatin join. Oke, baik, di screen saya terlihat ya Pak, untuk feedback form bisa di scan QR code-nya atau juga ini link-nya. So, saya akan kopikan juga di chat sebentar. Jadinya ditutup lagi. Mohon untuk feedback form-nya diisi selengkap-lengkapnya. Kita oke, link-nya sudah saya copy paste di kolom chat. Untuk feedback confirmation ini kita menyediakan reward juga Pak, jadi mohon diisi. Untuk yang nomor handphonenya diisikan yang sesuai dengan nomor pengisian OVO atau GoPay-nya. Oke, baik. Berarti dengan demikian acara kita sudah sampai sini, agendanya semua sudah kita bahas. Kami atas nama PT BRK Daya Perkasa dan juga Cisco Sistem Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di event-event kami berikutnya. Untuk informasi video on demand bisa dicek di website kami. www.berka.co.id. Sementara ini tidak saya tutup screen-nya. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai mengisi feedback form, boleh untuk leave. Demikian, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.
Mbak Sukma, Terima kasih Pak Arin. banyak, tim Sisko, Mbak Vidi, Pak Ariel, Mas Hakim. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.